Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fadin wa ala alihi wa sahbihi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal hadi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di acara pada malam hari ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tautan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'in semuanya sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Maksum Mahfud MSC selaku Rektor Unusia Jakarta. Yang terhormat Dr. Syahrizal Syarif MPH PhD Wakil Rektor 1 Bidang Akademi beserta jajarannya. Yang terhormat Arif Rahman MPD selaku Direktur Bidang Keuangan dan Kerjasama beserta jajarannya. Yang terhormat Dede Setiawan MMPD selaku Dekan FAI dan jajarannya. Tak lupa kepada seluruh tamu undangan dan juga peserta yang kami hormati. Saya selaku MC yang insya Allah akan memimpin berjalannya acara pada malam hari ini. Namun sebelum itu mari kita awali pembukaan acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Semoga dengan diawalinya kita membaca suratul Fatihah menjadi sebuah kelancaran dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja kepada acara yang pertama yaitu sambutan dari Rektor Unusia yang akan diwakili oleh dosen Khairul Anam MA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amal ba'du. Saya ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Yang pertama Gus Zainul Milal Bizawi, kemudian yang kedua Mas Ulil Absor Abdallah, kemudian yang ketiga Mas Saskro Al-Natawi. Luar biasa, kita kasih aplaus buat para tamu kita saja. Dan saya ucapkan mewakili kampus ya, saya ucapkan selamat datang buat para tamu undangan juga dari beberapa kampus, beberapa perguruan tinggi Islam se-Indonesia yang kebetulan sekarang mengikuti short course metodologi penelitian moderasi beragama di LPSM. Dan semuanya kita tarik ke sini karena malam ini adalah malam yang sangat penting insya Allah. Ya, karena tidak biasa ini Mas Ulil dengan Mas Sastro kumpul di satu forum ini, jarang-jarang ya. Ini kita kumpul ini satu forum yang luar biasa. Dan malam ini adalah tempat kita menimba ilmu. Ya, saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya buat teman-teman panitia penyelenggara yang sudah bersusah payah membuat acara yang insya Allah nanti sampai malam akan semakin ramai ya, karena kita
para santri biasanya hidupnya di waktu malam ya, seperti kelelawar. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, mewakili kampus, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat penyelenggara, dan kami ucapkan selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tamu undangan yang sudah hadir di kampus Unisia Kampus B Parung ini yang agak jauh dari peradaban. Tapi insya Allah, ya insya Allah, setelah proyek pembangunan tol di banyak tempat di beberapa titik yang dekat sini, insya Allah Parung tidak akan menyendiri lagi. Parung akan bersama-sama Jakarta untuk meramaikan Indonesia Raya ini. Dan insya Allah karena memang tempat lokasi di Parung ini lebih luas, nanti proyek pengembangan Unisia Parung ini adalah di Parung ini. Jadi teman-teman yang berada di Parung jangan berkecil hati, iri dengan teman-teman yang di kampus Ahmad Rahman. Insya Allah nanti kampus ini akan lebih ramai dari yang ada di Mas Rahman. Ya, baik, baik. Lanjut saja, kami persilakan nanti kepada bapak-bapak narasumber untuk meramaikan malam ini sampai nggak tahu ya sampai capek ya. Sepertinya di situ tidak ada batasan waktu ya. Jadi sampai malam, sampai beliau-beliau capek ya. Dan saya harapkan sahabat-sahabat kalian mengikuti dengan cara bersama dan mencatat betul-betul apa yang sudah disampaikan, apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kira-kira sama dengan perkuliahan satu semester lah, begitu ya. Ya, saya tidak memperpanjang sambutan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Anam yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Unusia Jakarta kepada sahabat Muhammad Muzaki, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah berada di acara Festival Islam Nusantara yang akan mengaji atau Kopdar ya, Kopdar Islam Nusantara. Saya tidak berpanjang lebar ngomong di sini karena waktunya sudah. Kita mulai jam 8, sekarang sudah jam 9. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya. Kalau pepatah Bang Adha kemarin, ketika kalian mengambil semua ilmu di sini, maka kalian kuliah S2 selama 4 semester. Sangat luar biasa. Maka dari situ saya menghimbau kepada teman-teman untuk mengambil ilmu, seluruh ilmu yang ada di pemateri-pemateri yang alhamdulillah sekarang datang semua. Mungkin itu saja, kalian bisa tahu nanti apa itu Islam Nusantara, dari sejarahnya, kemudian implementasinya, kemudian pengembangannya seperti apa, kalian akan mengerti dan paham. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Muhammad Muzaki yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillah, mungkin acara untuk pembukaan, sesi pembukaan telah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu Kopdar Ngaji Islam Nusantara, Islamku, Islam Kita, Islam Nusantara. Kami serahkan semuanya kepada moderator, sahabat Tijar Iblis SSY. Namun sebelum itu, kami selaku MC mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumin hadza ila yaumil ba'ts wa nahdha. Yang kami hormati bersama Rektor Unusia Profesor Maksum Mahfud beserta jajarannya, yang kami hormati bersama Ketua BEM Unusia beserta jajarannya, dan yang kami hormati dan kami muliakan tentunya para narasumber yang alhamdulillah bisa hadir di kampus B, kampus Parung. Ini beliau ini adalah orang-orang yang pakar di bidang Islam Nusantara. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak memperhatikan dari kata per kata. Beliau adalah Gus Dastro Al-Ngatawi, yang kedua Gus Ulil Absor Abdallah, yang ketiga adalah Gus Milal Bizawi. Dari tiga narasumber ini nanti masing-masing akan mencoba untuk memaparkan Islam Nusantara dari perspektifnya. Gus Zastro akan coba berbicara tentang seni budaya sebagai penyebaran Islam Nusantara. Nanti Gus Ulil Absor akan berbicara tentang studi literatur Islam Nusantara. Gus Milan Bizawi akan berbicara tentang sejarah pembentukan Islam Nusantara. Sebelum kita memulai, kami persilahkan pada para narasumber untuk memasuki ruangan. Kepada Gus Zastro, Gus Ulil, dan Gus Milal, kami sumogo akan. Sedikit saya ingin bercerita, ini adalah Kopdar Islam Nusantara, acara rutinitas Kampus Parung yang ketiga. Kebetulan di acara yang kedua dulu pada tahun 2014, ini diawali pada tahun 2013-2014, dan alhamdulillah di 2018 bisa dilanjutkan. 2014 kebetulan saya sendiri ketua panitianya, dengan tema yang sama, Islamku, Islam Kita, dan Islam Nusantara. Pada saat itu banyak sekali wacana-wacana miring terkait dengan Islam Nusantara. Saya masih ingat sekali ketika mencoba untuk beraudiensi dengan beberapa kementerian dan pihak-pihak terkait, banyak yang bertanya bahwa kenapa kamu mencoba untuk membandingkan Islam-Islam yang ada, Islam Indonesia, Islam nanti akan bermunculan Islam Malaysia, Islam Brunei, dan lain sebagainya. Saya masih ingat sekali ketika itu berdebat panjang lebar dengan MUI pusat terkait dengan Islam Nusantara, karena saya waktu itu mencoba untuk masuk, kamu apa-apaan kamu buat seperti ini. Itu tahun 2014, masih awal-awalnya ya, proposal salah satunya lah. Nah, kontekstualisasi Islam ini sebetulnya sudah dimulai sejak masa Gus Dur, sejak masa sebelumnya kita mengenal bahwa Islam masuk pada Indonesia ketika abad ke-7, tapi lebih masif mampu menguasai Jawa pada abad ke-14. Ada rentang waktu yang sangat panjang dari abad ke-7 sampai abad ke-14. Kita mengetahui bahwa Islam ketika dipegang oleh tangan Wali Songo mampu mengislamkan Jawa dan sekitarnya sekitar dalam kurun waktu 50 tahun. Ada sesuatu yang berbeda antara Islam disebarkan ketika abad ke-7, awal masuk sudah abad ke-7 itu. Pada masa abad ke-7, kenapa Islam tidak mampu menyebar secara masif? Apa yang salah?
apa metode yang dipakai oleh para dai pada saat itu sehingga Islam sulit untuk merambah di Jawa dan sekitarnya. Tapi ketika di abad ke-14 Wali Songo mencoba untuk memetakan masyarakat Jawa yang pada saat itu sudah memiliki ajaran yang sangat kuat tetapi mampu diislamkan dalam rentang waktu yang sangat pendek. Nah, ini yang akan kita bahas. Kira-kira apa yang berbeda dari metode-metode Wali Songo sehingga mampu untuk mengislamkan Jawa, Sumatera dan sekitarnya dalam kurun waktu yang sangat pendek sekali. Saya tidak akan berpanjang kata karena waktu sudah malam dan ini sangat mubazir sekali kalau saya yang banyak ngomong. Beliau nanti Gus Zastro Al-Natawi akan sekali lagi saya ulangi akan berbicara tentang seni budaya sebagai penyebar Islam Nusantara. Budaya apa yang dipakai Wali Songo pada saat itu? Kok bisa mampu mengislamkan Jawa dan sekitarnya? Dan Gus Ulil Absor Abdallah pun akan berbicara tentang studi literatur Islam Nusantara. Dan Gus Milan Bizawi akan berbicara tentang sejarah pembentukan Islam Nusantara. Ini adalah tor yang disampaikan oleh panitia. Tapi harapan kami beliau bisa mengeksplorasi, bisa memperlebar pembacaannya. Saya pernah mendengar Gus Ulil berbicara tentang fikhus siasahnya Islam Nusantara yang membuat berbeda dengan fikhus siasahnya Islam di Timur Tengah. Ini agak menarik kalau misal disinggung atau dibaca nanti. Mungkin bisa langsung beliau menyampaikan karena saya berharap ini tidak ada batasan waktu. Toh besok yang mau reuni-reuni, yang enggak kita istirahat. Jadi kita maksimalkan sampai sekarang. Oh ya, mohon maaf, yang saya hormati para tamu dosen dan peneliti dari perguruan tinggi se-Indonesia yang sedang mengikuti short course metode penelitian moderasi beragama di Fakultas Paru ini. Untuk mempersingkat waktu kepada Gus Zastro Al-Natawi kami persilakan. Ditegang aja Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Mulil, Gus Milal, moderator, semua hadirin yang saya hormati. Saya ini jadi jengah ngomong di sini karena tiga-tiganya ini orang Pati ini. Jadi ini terjadi dominasi Pati ini nanti. Kalau satu rumah ini terjadi mafia Pati ini, Pati Collection. Jadi bagian saya adalah seni budaya sebagai wasilah atau sebagai manhaj dalam proses islamisasi di Nusantara. Karena kalau saya menyebut Indonesia itu nanti berarti islamisasinya dimulai sejak 45. Islamisasi Indonesia itu kan berarti Indonesia baru lahir 45. Tapi kalau islamisasi Nusantara, Nusantara itu sudah sejak zaman kuno makuno. Aku dulu ngono, makku ya dulu ngono. Itu sudah ada. Itu bahasa Jawanya seperti itu. Jadi sehingga menurut saya Nusantara itu tidak semacam, tidak sekedar teritorial geografis atau mencerminkan suatu entitas komunitas, tapi Nusantara di situ adalah entitas kultural, entitas budaya. Bahkan saya bisa membayangkan Nusantara itu ya semacam world view, suatu sudut pandang dunia gitu. Sehingga ini yang saya pahami. Jadi saya akan mencoba memulai ini dari apa yang dipikirkan oleh Van Pursen tentang strategi kebudayaan. Di situ dia menyebutkan bahwasanya pola pikir manusia itu tertransformasi dalam tiga pola. Satu yang disebut dengan pola mitis. Pola mitis itu adalah ketika orang menggantungkan hidup, memahami kenyataan itu masih menyatu dengan alam, sehingga dia ditundukkan oleh alam. Dalam suasana seperti ini, maka ritual, ritus-ritus itu menjadi penting. Dan ketika ritus itu menjadi penting, maka kesenian menjadi alat utama dalam apa, ekspresi religiusitasnya gitu. Sehingga model-model upacara dari masyarakat yang pola pikir yang mitis ini selalu menggunakan seni. Kebanyakan menggunakan seni, ritual-ritualnya menggunakan seni. Mulai tari, nyanyi, seni rupa, sampai kepada apa itu seni sastra, itu sebetulnya adalah ekspresi dari spirit religiositas dari
suatu masyarakat yang pola pikirnya mitis ini. Setelah itu tertransformasi menjadi ontologis yang mulai berjarak gitu. Di sini orang tidak lagi posisinya subordinat terhadap alam, tetapi sudah mencoba berhubungan secara setara dan seimbang, mulai berjarak. Baru setelah itu mitis, ontologis, yang terakhir fungsional. Kalau fungsional sudah menjadi sangat terbuka. Nah, saya akan mulai menjawab pertanyaan kenapa Islam pada saat itu lebih banyak disampaikan melalui seni. Sehingga kalau tadi diindikasikan selama 7 abad Islam tidak berkembang, karena ada proses yang disconnecting antara pola komunikasi penyebaran Islam dengan konstruksi sosiologis masyarakat Nusantara pada saat itu. Di mana masyarakat Nusantara pada saat itu dengan pola pikir mitis ini, itu yang namanya seni, yang namanya tradisi, yang namanya ritual-ritual yang mengandung seni, itu masih menjadi sarana yang efektif. Sehingga ketika agama disiarkan melalui sekedar oral, agama disiarkan hanya sekedar melalui dagang, dakwah, bilisan, dan tetek mengeh, itu gak masuk. Karena dalam masyarakat yang lebih mitis ini, dimensi rasa itu lebih dominan. Ini yang kemudian dikaji dan dipelajari oleh para wali Songo. Sehingga ketika orang-orang, misalnya, diajarkan tentang rukun Islam itu ada 5 arkanul Islam, khomsatun, awaluhu, syahadatan, dan tetek mengeh, itu orang Nusantara enggak dong. Karena ini enggak cocok dengan rasa dia. Enggak connect dengan situasi psikologis dia. Makanya untuk mengajarkan itu ya harus melalui seni. Supaya sampai ke hati. Maka Sunan Kalijogo bikin syair tembang lirilir. Lirilir, lirilir, tandure wosumilir. Tak ijuru yuru yu tak senggo temanten anyar. Dengan pola ini, akhirnya Islam gampang dipahami, mudah diterima, dan mudah diamalkan. Jadi sehingga orang menjadi ngeh bahwa oh ini ternyata ajaran Islam toh namanya. Oh ini agama, sebetulnya dia awalnya sudah tertarik sama ajaran Islam itu. Tetapi kok yang nyiarkan pedagang. Bagi orang Nusantara pedagang itu masuk kastanya itu kasta sudra, kasta waisa. Loh kasta waisa itu enggak berhak ngomong agama. Yang berhak ngomong agama itu adalah kasta brahmana. Maka orang Nusantara mikir, ini ada ajaran baru. Bagus, cuma kok yang nyiarkan ini pedagang. Pedagang ini kastanya, kasta waisa. Dia enggak berhak ngomong apa itu agama. Jadi berarti itu agama ini, bukan agama. Karena yang menyiarkan pedagang. Gitu. Padahal yang berhak ngomong agama dalam konstruksi sosiologis masyarakat Nusantara pada saat itu adalah golongan brahmana. Nah, kenyataan inilah yang kemudian dipahami oleh para wali Songo sehingga membuat strategi kebudayaan dengan pendekatan-pendekatan seni yang lebih connect dengan dia. Misalnya ayat-ayat Quran dijelasnya wong Jawa radong. Suruh bangun tengah malam misalnya. Wa minal laili fatahajjat bihi ila akhirih, itu wong Jawa enggak dong. Maka Sunan Kalijogo ditransformasikan ini menjadi syair-syair yang gampang diterima. Yang ini disebut dengan vernakularisasi itu. Nah, itu menjadi kidung rumekso. Kalau dibaca ayatnya sebagus apapun enggak masuk. Tapi kalau dengan tembang masuk. Ana kidung rumekso ing wengi teko ayu, luputa ing lara, luputa bilai kabeh. Jin setan tetan purun paneluhan tanono wani ilakri. Jadi itu dari ayat itu wa minal laili fatahajjat bi itu ana kidung rumeksa ing wengi, ada senandung yang bergema di tengah keheningan malam, yaitu orang yang bangun untuk tahajud takarrub zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguh hayu luputa ing lara, barang siapa yang bisa melawan dinginnya malam dan nikmatnya ngantuk untuk melakukan zikir tahajud takarrub kepada Allah, luputo ing lara, luputo bilai kabeh. Dia akan lepas dari seluruh mara bahaya, godaan jin, setan, teluh dan lain sebagainya. Nah, ini asa ayakuna maqama mahmuda diganti dengan lepas dari seluruh godaan jin, setan, teluh dan lain sebagainya. Ini tafsiran dia maqama mahmuda itu adalah orang yang memiliki posisi lepas dari semua itu.
Nah, dengan cara seperti itu, orang Nusantara menjadi, oh, gampang dia menerima Islam. Gampang dia mengamalkan Islam karena cocok dengan rasanya, cocok dengan hatinya. Lerilir itu maknanya sangat dalam itu. Lerilir, lerilir, tandure wasumilir. Bangun, bangkit, bergegaslah. Cancut taliwondo, tandure wasumilir untuk menjaga, menyebarkan ajaran agama Islam yang sudah mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo, tak senggoh temanten anyar. Tumbuhnya agama Islam ini bisa menjadi pengayom, penyejuk, dan pelindung dari siapa saja yang hidup di dunia, karena dijalankan oleh orang yang ikhlas. Saking ikhlasnya tak senggoh penganten anyar. Jadi Sunan Kalijogo itu menjelaskan ikhlas itu tidak dengan menjelaskan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Itu orang Jawa anu nggak nyambung logikanya, susah membayangkan dan merasakan. Maka diambil diksi manten anyar, manten baru. Itulah contoh orang ikhlas. Karena apa? Manten baru itu kerja lembur tengah malam nggak ada yang bayari, dijalani, itu ikhlas. Saya itu makanya lu ini serius, ini sampean jangan tertawa. Jadi ini menjelaskan diksi ikhlas itu cukup dengan manten baru. Jadi orang kalau ikhlas itu kayak manten hanya kerja lembur tengah malam biar capek, biar susah, tetap dijalankan karena susah, karena ikhlas. Nggak ada yang bayari, saya itu sampai sekarang belum pernah menemukan ada manten baru kerja tengah malam kok minta bayaran, tuh nggak ada. Manten anyar habis kerja suami istri, terus istrinya ngomong bayarannya mas, itu belum ada itu. Jadi itu ikhlas, karena ikhlas. Jadi kenapa dipilih diksi manten anyar itu, ya karena itu. Orang ikhlas itu kalau beramal ada kenikmatan yang dia peroleh ketika beramal itu. Maka dia nggak nuntut bayaran, dia nggak nuntut apa-apa. Ini kan luar biasa Sunan Kalijogo itu. Yang kedua ciri orang ikhlas ya kayak manten baru itu. Kalau beramal malu jika diketahui orang lain. Makanya lampunya dimatikan dulu, biasanya seperti itu. Nah, lah orang ikhlas itu kalau beramal ya begitu itu. Cukup saya dan Allah dan yang bersangkutan aja yang tahu, yang lain nggak boleh tahu. Nah. Ini kepotong ego yang lakoni itu loh sudah. Yang sana itu yang menjalani aja diem aja, ini yang belum jalani yang kepak keplok toai. Itu diksi, ini bagaimana sangat antropologisnya para wali. Akhirnya apa? Dia memahami betul suasana psikologis, suasana kultural dari masyarakatnya. Caangon, caangon, penekno blimbing kui. Wahai para ulama, para habaib, para kiai, ajarkan umatmu tentang rukun Islam. Itu maknanya penek no blimbing kuwi itu. Blimbing itu simbol dari rukun Islam. Sisinya ada 5, enggak ada blimbing sisinya 6 itu kecuali blimbing plastik karena bikin sendiri. Jadi penek no blimbing kuwi itu artinya ajarkan umatmu tentang rukun Islam. Lunyu-lunyu penek no, biar licin, biar susah, tetap ajari rakyatmu itu. Semampumu. Biar licin, biar susah, tetap ajarkan. Untuk apa? Kanggo sebo mengko sore, untuk bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dodot dino, dodot dino. Dodot itu pakaian kebesaran untuk perempuan Jawa. Jawa itu perempuan tuh pakaiannya kalau enggak dodot ya kemben. Kalau laki-laki kalau enggak beskap surjan. Nah, dodot itu biasanya kalau manten, pakaian kebesarannya itu dodot. Itu simbol dari pangkat, jabatan, harta, kekayaan dan lain sebagainya yang terus-terusan dibanggakan. Kumitir bedaing pinggir akan senantiasa membawa kotoran-kotoran yang ada di tepiannya. Jadi sesuatu yang kau banggakan, pakaian yang kau banggakan itu membawa kotoran-kotoran. Maka dondomono julumetono, rawat dan selalu dirajut pakai rukun Islam itu tadi. Itulah maknanya. Mumpung jembar kalangane, mumpung masih ada kesempatan untuk bertaklim, untuk mengaji. Mumpung padang rembulane, mumpung masih ada kiai-kiai yang ngasih penjelasan kepada kita semua. Ya surau surauli, barang siapa yang bisa berpegang rukun Islam, maka dia akan berbahagia dan bersorak-sorak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Lah kayak gini dibilang bid'ah, katanya enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya. Ya enggak ada wong lirik-lirik bahasa Jawa, Al-Qur'an bahasa Arab. Dicari hasil bulat ya enggak ono.
Tapi semuanya ini merupakan cerminan dari ayat-ayat Quran yang diambil maknanya, hadis diambil maknanya, dibahasakan ulang dalam spirit itu. Itu melalui tembang, melalui lagu. Ini periode pertama. Era Wali Songo. Jadi Wali Songo itu penerapan konsep dakwahnya dia tidak pakai mantasabah bi kaumin fawa minhum. Nek nganggo iku gak sido dakwah dene. Karena apa? Lah pakai wayang-wayang iku agama Hindu, agama Kristen, urung Kristen urung ana deh. Agama Buddha, agama Hindu, ya, mulai suluk atau wacana, semuanya itu agama Hindu Buddha. Lah nek dalil iki dienggo ya gak sido nganggo wayang wong dikira orang Hindu. Maka dalil itu ada penempatannya masing-masing. Para wali pada saat itu pakai khotibu awkalimun nas ala qadri ukulihim. Berilah penjelasan manusia sesuai kadarnya masing-masing. Nah, makanya dari situlah kemudian dilakukan apa rekonstruksi-rekonstruksi itu gitu. Nah, ini zaman Wali Songo. Juga pakai siir-siir. Gitu, tembang-tembang. Seluruh tembang-tembang mocopat itu filosofi kehidupan yang ada di Quran hadis. Mulai Mas Kumambang sampai Pocong. Mas Kumambang, Mijil, setelah Mijil kemudian Kinanti, setelah Kinanti kemudian Sinom, setelah Sinom kemudian Dandang Gulo nanti dulu. Setelah Sinom kemudian apa Gambuh, setelah Gambuh kemudian Dandang Gulo, setelah Dandang Gulo kemudian Durmo, setelah Durmo kemudian Pangkur, setelah Pangkur itu Pocong, setelah Megatruh, setelah Megatruh Pocong. Itu proses semuanya dalam kehidupan yang mencerminkan yang ada dijelaskan dalam Al-Quran sehingga menjadi mudah diterima. Ini fase pertama rekonstruksi kebudayaan, strategi kebudayaan dengan menggunakan seni sebagai sarana utamanya, sebagai wasilah atau manhaj dalam penyebaran agama Islam. Karena pola pikir mitis ini masih sangat kuat pada saat itu. Nah, kemudian pasca Wali Songo bergeser kepada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Hijaz. Mulai generasinya yang tua-tua itu. Ada Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, dilanjutkan dengan generasinya Nawawi Al-Bantani, Abu Somad Al-Palembangi, Arsad Al-Banjari, dan lain sebagainya. Ini sudah agak beda lagi pendekatannya. Karena sudah ada pergeseran ke arah-arah yang lebih ontologis. Makanya di sini yang berkembang ini adalah khazanah-khazanah keilmuan yang ditulis dalam bentuk kitab-kitab itu. Tapi syairnya masih ada, ketemu dengan syair-syair Arab. Syair Arab mulai masuk di sini, ada Al-Barzanji, ada Adibai, ada syair Burdah dan lain sebagainya ini. Nah, ini ketemu dengan apa? Kebiasaan orang-orang Nusantara. Itu ya, terutama yang bagian Melayu itu dengan syair-syairnya, kemudian yang kesini menjadi Gurindam 12 dan lain sebagainya itu. Jangan-jangan terus gak iso bedanya nih antara perbedaan pantun, gurindam, seloka, terus kemudian pepatah, ibarat, gak iso bedanya kabeh gitu, jangan-jangan itu. Nah, itulah itu bentuk-bentuk berkesenian, bagian dari berkesenian yang sangat populer pada saat itu kemudian adalah sastra. Itu sastra, maka lahir babat, serat dan lain sebagainya. Ini dari sisi kenusantaraannya melanjutkan tradisi dulu dari para resi, ketemu dengan tradisi ulama-ulama Arab atau Timur Tengah, maka keseniannya bentuknya juga menjadi berkembang. Syair, sastra dan lain sebagainya menjadi berkembang, meskipun yang lama dalam bentuk wayang dan lain sebagainya masih tetap berkembang. Sehingga masuk lakon-lakon baru seperti Dewa Ruci itu, seperti lakon-lakon Arjuna Sosro Bau dan lain sebagainya itu masuk belakangan pada era-era setelah pasca Wali Songo itu gitu. Nah, baru periode ketiga, fase ketiga itu adalah para pendiri bangsa menurut saya, yang itu rekonstruksi kebudayaannya itu melahirkan NKRI dan Pancasila itu. Itu adalah hasil rekonstruksi ijtihad kebudayaan dari para ulama-ulama Nusantara itu. Jadi inilah karena waktu terbatas, kira-kira ini. Jadi para ulama, para kiai Nusantara itu cara berdakwahnya sangat memahami pola pikir, konstruksi sosiologis, dan suasana kebatinan masyarakatnya. Jadi nggak asal ngotot.
gue asal teriak-teriak, gue asal kayak jualan orang, enggak. Jadi dia ngemong, gitu loh, ngemong suasana kebatinan masyarakat, dan itu dengan cara-cara kesenian ini menjadi lebih gampang, gitu. Sehingga seni pada saat itu betul-betul menjadi satu, ekspresi spirit religiositas, dua, kreasi dalam melakukan pola komunikasi dalam menyebarkan dan mengajarkan suatu misi tertentu. Dan ini terus berkembang loh, sampai 60-an itu masih ludruk ya, jadi sarana seperti itu. Jadi ketika PKI gawe ludruk matine Gusti Allah, nah itu ludruke NU gawe Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi mesti kayak gitu-gitu itu. Jadi, terus nah, suasana seperti itu. Nah sekarang ini nampaknya ada perubahan lagi ketika seni menjadi bagian dari industri. Nah ini sudah ada kepentingan lain yang lebih dominan. Nah, tapi saya kira yang terkait dengan Islam Nusantara itu seperti ini. Sehingga dari sini saya kok bisa merumuskan suatu apa istilah. Kalau ditanya Islam Nusantara itu sebetulnya apa sih? Kalau saya memahami ya, Islam Nusantara itu ya cara memahami, cara mengamalkan, dan cara menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh para ulama-ulama Nusantara. Jadi akhirnya pemahamannya menjadi seperti itu. Karena cara menyampaikannya begitu, dan akhirnya cara mengamalkannya juga seperti itu. Jadi gak perlu apa, ngotot-ngototan, gak perlu geger-gegeran gitu. Yang penting kena. Karena dengan cara ini dakwah tidak dimulai dengan apa, membangun suatu amal yang orang tidak mengerti tapi disuruh menjalani, tapi dakwahnya dimulai dengan menyentuh hati dan menata hati. Soal syariat itu kondisi lah, karo mlaku sambil jalan. Yang penting kamu merasa nyaman, kamu merasa tentram, kamu merasa tenang dan enjoy dengan Islam. Udah ini dulu. Soal sholat itu belakangan nanti, setelah kamu merasakan nikmatnya. Dan ini dibuktikan sekarang ya, saya cerita aja sedikit. Ketika saya mau dakwah dengan Iwan Pales keliling ke pesantren-pesantren, saya pamit sama Beb Lutfi. Beb, ini Iwan ngajak ke pesantren. Oh, ora apa Mas Astro, bagus itu. Nanti anak OI-OI yang di jalanan itu ajarin sholawat, ajarin istighosah. Benar, saya keliling 2 tahun. Nah, itu alhamdulillah anak OI sekarang sudah sholawatan, sudah istighosahan, mau maulidan. Saya ditanya Beb Lutfi, "Piye Mas Astro?" Beb, alhamdulillah Beb sakniki do gelem muludan, gelem sholawatan, Beb. Ya wis cukup segitu aja dulu Mas Astro, jangan disuruh dolak sholat dulu, enggak keberatan. Ini kata Beb Lutfi ini. Gitu ya Beb ya? Iya, udah nanti dia akan sholat sendiri nanti setelah merasakan indahnya sholawat. Yang penting nunjukkan jalan pulang, kata Beb Lutfi. Nanti kalau udah tahu jalan pulang, dia akan pulang. Nah, ini menurut saya dakwahnya khas Islam Nusantara itu begini nih. Tidak membebani, tidak menekan, tapi menyenangkan. Maka prinsip beragamanya ya, beragamalah yang enak tapi jangan seenaknya. Jadi yang gak boleh itu seenaknya. Tapi bagaimana agama ini betul-betul terasakan manfaatnya ya, bikin nyaman, bikin tentram, bikin enjoy. Nah setelah itu nanti dia pasti syariatnya akan dijalankan setelah merasakan itu. Nah itu hanya bisa disentuh kalau dengan kebudayaan, terutama wasilahnya adalah kesenian sebagai bagian dari kebudayaan itu. Saya kira itu provokasinya dari saya. Mungkin lebih dalam Gus Ulil akan sama Gus Mila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Gus Astro. Intinya saya mencoba untuk menyimpulkan dari pemaparan sangat panjang tadi, bahwa ide Islam Nusantara itu lahir bukanlah sebagai doktrin baru dalam ajaran Islam. Tapi saya mencoba membaca bahwa ide Islam Nusantara ini lahir menjadi cara bagaimana melakukan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Kalau kata Mas Astro tadi menyebutkan bahwa Islam Nusantara itu adalah bagaimana cara memahami, mengamalkan, dan menyampaikan. Dari kesimpulan sepanjang itu yang paling saya ingat adalah keikhlasan seorang pengantin. Intinya itu. Nah, saya berharap dari penyampaian Mas Astro ini berarti kita bisa mengetahui bahwa ada metode yang dipakai oleh ulama Wali Songo, oleh para Wali Songo pada saat itu, sehingga mampu untuk mengislamkan Jawa dalam kurun waktu yang sangat pendek. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana diskursus Islam Nusantara ini lahir, bagaimana Islam Nusantara bisa dielaborasi lagi, bisa dieksplorasi lagi lebih panjang lebar. Maka kepada Gus Milal Dizawi, kepada beliau kami persilahkan.
Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Saya sangat senang sekali bersama senior-senior saya, guru-guru saya, Mas Sastro dan Gus Sulil, juga teman-teman di sini ada Mas Anam, ada Mas Misbah Adib, juga teman-teman di sini mahasiswa. Ini pertemuan yang sangat luar biasa sekali. Seharusnya dari Mas Toto terakhir seharusnya, jadi biar rame. Tapi tadi sudah kita dengar banyak dari Mas Sastro tentang bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara ini dan bagaimana diajarkan dan cara-caranya bagaimana. Saya ingin menceritakan bahwa apa yang hebat dari apa yang disampaikan oleh Mas Sastro ini itu sangat luar biasa sekali, cara-cara wali songo dan lain-lainnya. Tapi kenapa dalam sejarah-sejarah Islam dunia, kenapa sejarah Islam di Nusantara tidak tertulis dengan begitu gamblangnya? Kalau kita mempelajari beberapa buku sejarah dunia, banyak membicarakan tentang sejarah peradaban Andalusia, sejarah peradaban Islam di Turki, sejarah peradaban di Persia, sejarah peradaban di Baghdad, sejarah peradaban di, semuanya ada semua secara gamblang. Tapi di Nusantara yang sebegitu hebatnya seperti yang mencari masalah itu tidak ada. Jadi ini yang menjadi tekanan utama bagi teman-teman yang di sini sedang belajar, akademisi, bagaimana kita mengungkap itu semuanya sehingga sejarah Islam Nusantara ini itu betul-betul mencuat, sehingga orang itu mempelajari sejarah tidak hanya sejarah-sejarah perang di Baghdad, perang di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang saling bertikai, itu aja yang dipelajari oleh teman-teman Islam kita. Tapi keislaman Nusantara ini itu jarang dibahas oleh buku-buku sebelumnya. Dalam konteks akademis, saya pikir Islam Nusantara itu adalah bagaimana kita menemukan khasanah keilmuan, khasanah sejarah, khasanah peradaban yang luar biasa ini kita munculkan, sehingga ini menjadi sebuah peradaban yang menjadi alternatif bagi dunia. Ternyata ada keislaman yang lain dalam sejarahnya, tidak keislaman yang saling bertikai itu. Saya pikir itu yang paling utama di situ untuk kepentingan akademis, bagaimana kita menyiarkan keislaman di Nusantara ini secara luar biasa sehingga orang bisa melihat. Kenapa? Ya karena kan kita terbukti, misalkan sejarah peradaban Andalusia luar biasa sekali, muncul ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Rusdi dan lain-lainnya, banyak-banyak mereka. Tapi sekarang mana buktinya? Gak ada di Andalusia sebagai Muslim yang terbesar. Peradabannya ada, tapi umatnya gak ada. Begitu pun peradaban di Abbasia, hebat sekali keilmuannya, tapi kenyataan sekarang seperti apa negaranya? Bertikai dan belum jelas ujungnya. Di Nusantara umatnya masih ada banyak, masih full mayoritas, keislamannya damai dan lain-lainnya. Tapi kenapa ini belum muncul dalam sejarah Islam di dunia? Paling ada Islam Asia Tenggara, itu terlalu luas dan sedikit sekali kadang-kadang diambil contohnya, karena dianggap ini jauh dari pusat keislaman. Dan belum banyak dari kita yang membongkar itu semuanya, sehingga ini adalah tugas kita untuk membongkar sejarah peradaban kita agar kita bisa melihat dan bisa memunculkan jenis keislaman yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Mas Sastro tadi itu. Belum lagi keilmuannya nanti yang bagi Mas Sulil yang menceritakannya, itu luar biasa sekali ijtihad para ulamanya bagaimana. Nah, ini yang perlu kita tularkan kepada teman-teman lainnya. Jadi Islam Nusantara tidak ingin sebagai eksklusif, tapi ingin memunculkan tipologi atau karakter Islam di Nusantara yang berbeda dengan di tempat-tempat lainnya, yang di sini sudah terbukti dari beberapa abad yang lalu masih seperti ini kondisinya. Jangan sampai ini terusak oleh kelompok-kelompok yang kemudian merubah keislaman yang lain. Karena inilah, karena penegasan Islam Nusantara pada Muktamar NU itu memang dianggap politik, tapi ini menjadi peneguhan bahwa inilah saatnya kita menemukan
dan menyusun peradaban Islam Nusantara. Dengan apa? Ya dengan penelitian-penelitian, dengan tulisan-tulisan. Itu yang harus dimunculkan sebagai langkah akademik. Harus memutuskan itu. Jangan terpengaruh dengan serangan-serangannya. Kita tidak perlu terpengaruh dengan serangan dari teman-teman lain Islam Nusantara seperti ini. Tidak perlu terpengaruh. Tugas kita sebagai akademisi adalah bagaimana kita menyusun dan menemukan peradaban itu sendiri dari berbagai wilayah. Itu harus dimunculkan karena sejarah kita minim tentang itu. Islam di Nusantara ini sudah lama, sudah sejak kenabian sudah muncul di sini, tapi secara pelan-pelan dan masa Wali Songo itu yang paling luar biasa dengan tadi sudah oleh Mas Hasto sendiri bagaimana kehebatan para Wali Songo itu memodifikasi keislamannya, cara dakwahnya sehingga bisa diterima dan sampai sekarang itu bertahan. Tidak mengecil tapi justru membesar. Ini kelebihan dari Islam di Nusantara ini. Jadi inilah tugas kita secara akademik untuk terus menggali khasanah keilmuan, baik tentang keilmuannya, baik tentang peradaban kepolitiknya seperti apa. Itu banyak sekali yang perlu kita tulis dan kita perlu tularkan kepada yang lain sehingga orang pada tahu bahwa Islam di sini itu tidak Islam yang jauh dari peradaban, tidak Islam yang kaku dan yang lainnya. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana kita terus melacak itu semuanya karena sejarah kita ini masih terpencar-pencar dari Jawa, Sumatera, masih terpencar-pencar dan masih belum terkait. Adanya hanya sejarah kerajaan-kerajaan saja, bergantian kerajaan, tapi sejarah peradabannya itu belum. Bagaimana ulamanya, bagaimana karya-karyanya, itu perlu ditautkan, perlu disinambungkan sehingga itu menjadi sebuah rangkaian peradaban yang luar biasa sekali. Kita muncul banyak Ronggo Warsito, kita muncul tokoh-tokoh yang meskipun dia tidak dianggap sebagai ulama, tapi dia mempresentasikan sebuah keislaman. Pemikirannya, filosofinya melebihi dari Ibnu Arabi misalnya. Nah, itu harus kita munculkan karena itulah yang sebenarnya bisa menjembatani kita dari beberapa hal-hal yang menimbulkan Islam-Islam yang saat ini muncul seperti radikalisme dan lainnya. Makanya teman saya yang dari Muhammadiyah itu menulis memahami Islam Nusantara itu ya sebagai sebuah respon untuk meng-counter radikalisme itu. Jadi Islam Nusantara ini kenapa dimusuhi oleh orang-orang lainnya? Padahal ketika dia berislam Indonesia enggak dipermasalahkan. Muncul Islam Asia Tenggara enggak dipermasalahkan. Islam berkemajuan, Islam terpadu enggak dipermasalahkan. Tapi kenapa menurut saya? Karena di belakangnya itu ada misi nasionalisme. Ada misi cinta tanah air itu yang dia membahayakan. Karena dengan Islam Nusantara itu berarti membangkitkan cinta tanah air. Nah, kecintaan tanah air inilah yang membahayakan bagi kelompok-kelompok transnasional itu untuk menurunkan beberapa pahamnya di Nusantara ini. Itu yang menjadi masalah utama bagi kelompok-kelompok lainnya. Kenapa Islam Nusantara harus diserang? Ya karena itu akan menghambat program khilafahnya, akan terhambat karena itu gagal otomatis. Dengan ajaran Islam Nusantara itu pasti akan gagal khilafah itu muncul. Itu yang ditakutkan oleh kelompok-kelompok mereka yang menyerang. Jadi lebih pada ideologi politiknya yang ditakutkan. Makanya benar kata Mas Wul kemarin itu memang karakteristik fikesiasinya itu memang harus perlu digali lebih jauh lagi. Itu yang saya katakan tadi bahwa peradaban Islam Nusantara ini masih banyak yang harus digarap dan ini harus menjadi tugas kita. Sehingga apa? Sehingga dunia Islam atau orang mempelajari Islam itu tidak terjebak pada keislaman di Timur Tengah atau keislaman di lainnya, tapi ada peradaban yang luar biasa yang bisa mendamaikan seluruhnya, mendamaikan budaya dengan agama, mendamaikan demokrasi dengan Islam dan yang lainnya. Itulah tanggung jawab dari kita semuanya. Itu aja dari saya, Mas. Sementara nanti ditarikkan sama Mas Udin. Terima kasih kepada menyampaikan bahwa tugas kita sebagai akademisi adalah bagaimana kita menemukan dan menyajikan khazanah besar kita bahwa Islam Indonesia itu sudah berada sejak lama dan itu jarang terekspos dalam literatur-literatur klasik. Nah, maka nanti akan dielaborasi lebih
jauh lagi oleh Gus Sunil, karena kebetulan Gus Sunil akan berbicara tentang studi literatur Islam Nusantara. Ini yang menurut saya agak menarik, mungkin nanti Gus Sunil bisa menyajikan, yang tadi pun disinggung oleh Gus Bilalizawi, bagaimana inisiasi yang membentuk bahwa Islam Nusantara itu berbeda dengan Islam-Islam di Timur Tengah. Masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara lebih mampu untuk mendamaikan antara demokrasi dan Islam yang tadi disampaikan, antara budaya dan agama. Nah, pengaruhnya itu mungkin ada kaitannya dengan inisiasi yang secara tidak langsung akan di sedikit dijelaskan. Saya berharap adanya penjelasan dari Gus Sunil Auswardana. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi, dosen, para pejabat sipil maupun militer, kalau ada militernya, ada nggak militer di sini? Minimal banser. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya bisa silaturahmi dengan civitas Akademika Unusia di Parung ini. Saya datang ke sini saya kira untuk kedua kali ini, tapi bersama geng Pati ini baru malam ini. Saya tidak tahu kenapa panitia memilih pembicara di panggung ini ketiga-tiganya dari Padi. Apakah ini sengaja untuk mempermalukan kita di panggung? Atau stok orang yang ngomong tentang Islam Nusantara itu nggak banyak, hanya dari Padi saja, jangan-jangan. Saudara-saudara yang pernah kenal daerah Padi ya. Daerah Padi ini kalau di luar dulu dikenal sebagai daerah dukun. Paranormal. Ya, paranormal. Dulu itu presiden paranormal Indonesia itu dari Padi. Namanya Bos Edi. Jadi daerah Padi ini agak kurang menyenangkan karena di luar dikenal sebagai daerah paranormal. Tapi di Padi ini ada ulama Nusantara yang nanti akan, karena saya diminta bicara mengenai soal literatur ya, kitab-kitab atau karya ulama Islam Nusantara, saya mulai dari daerah Padi ya. Padi ini menempati kedudukan yang penting ya, di dunia yang fana ini. Insya Allah sampai akhirat. Kenapa saya katakan daerah Padi ini menduduki kedudukan penting? Karena di Padi ini ada seorang ulama ya, yang dikenal dengan Kiai Cebolet ya. Dulu Mas Milal Bezawi ini menulis skripsinya di UIN Jakarta itu mengenai tokoh satu ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Mutamakin, seorang ulama yang berasal dari Tuban tapi kemudian tinggal di daerah Padi. Nah, Kiai Mutamakin ini dulu dikenal sebagai kiai yang dianggap sesat ya. Dan ajaran-ajarannya dianggap sebagai ajaran-ajaran yang menyimpang, terutama oleh Keraton Surakarta ya.
Beliau hidup pada abad 16, Mas Milal ya. 17 ya, 1600-an ya. Jadi beliau hidup setelah era Wali Songo ya, pada abad 17. Dan karya-karyanya atau ajarannya dianggap sebagai ajaran yang sesat karena dituduh oleh sebagian kalangan sebagai orang yang mempromosikan ya pandangan tentang wahdatul wujud atau pandangan panunggaling kawulo Gusti yang merupakan ajaran dari salah satunya Ibnu Arabi, salah satu sufi besar dalam Islam yang pada abad sebelumnya itu juga pernah menjadi perdebatan di Aceh. Jadi di Indonesia itu pernah ada kontroversi tentang wahdatul wujud, pertama di Aceh, kedua di Pati. Jadi daerah saya ini luar biasa ya, bukan untuk menyombongkan Pati, tapi jadi ada kontroversi mengenai ajaran manunggaling kawulo Gusti pertama di Aceh pada zaman Hamzah Fansuri Syamsuddin Sumatrani di satu pihak melawan seorang ulama dari India namanya Nuruddin Ar-Raniri ya. Ulama yang Hamzah Fansuri yang pro dengan pandangan wahdatul wujud atau manunggaling kawulo Gusti versus Nuruddin Ar-Raniri yang menganggap bahwa ajaran ini sesat. Nah, di daerah saya ini Kiai Mutamakin itu juga dianggap ya, beliau ini menyebarkan ajaran ini. Nah, kita tahu di Jawa ada beberapa wali yang juga dianggap sebagai wali yang mengajarkan ajaran yang menyimpang atau dianggap sesat juga. Salah satunya adalah Syekh Siti Jenar ya. Jadi memang ada beberapa tokoh-tokoh keagamaan di dalam sejarah Islam di Jawa ini yang mereka mengajarkan ajaran-ajaran kesufian atau tasawuf yang memang tidak standar ya, dianggap sebagai ajaran yang menyimpang. Nah, kenapa saya menyebut ini? Karena sebetulnya saudara-saudara sekalian ya, proses islamisasi di Nusantara ini, nanti saya akan kembali ke Pati lagi, ini mundur sedikit ya, ini kayak film maju mundur ya, ada flashback dan maju ke belakang, nanti maju ke depan, mundur ke belakang, maju ke depan. Jadi proses pengislaman di Nusantara itu mengalami beberapa tahap ya. Tadi salah satu tahap penting yang sudah diterangkan oleh Mas Sastro ya, itu juga penting sekali, tahap pengislaman melalui apa? Medium kesenian. Nah, sebetulnya salah satu model atau medium wasilah pengislaman Islam di Nusantara itu antara lain melalui ajaran-ajaran tasawuf ya. Ajaran-ajaran mistik. Kenapa ajaran mistik ini menjadi wasilah untuk pengislaman di daerah Nusantara? Karena ajaran-ajaran tasawuf itu mengandung kemiripan dengan kebatinan lokal. Jadi orang-orang yang hidup di kawasan Nusantara itu mereka sudah mengenal ilmu tasawuf. Tetapi ini tasawuf lokal yang sumbernya adalah dari agama Hindu dan Buddha. Kita tahu sebelum Islam datang sebetulnya kawasan Nusantara ini ya, mulai dari Malaysia turun ke bawah Sumatera, Jawa, Kalimantan, ini adalah sampai ke Filipina, ini kawasan-kawasan yang sangat dipengaruhi oleh peradaban India. Karena itu menurut seorang sejarawan Perancis, Denis Lombard ya, kawasan ini itu disebut sebagai kawasan peradaban Indik ya. Peradaban India itu pengaruhnya besar sekali. Karena itu pendekatan Wali Songo untuk mengislamkan Nusantara, Jawa dan Sumatera dan sekitarnya itu menggunakan sarana-sarana kesenian yang sudah berkembang di masyarakat lokal ini. Jadi ini peradaban India sangat besar pengaruhnya. Jadi ingat ya, sebelum Islam datang itu bangsa Nusantara itu sebetulnya sudah ada tasawufnya, ada mistiknya. Cuma ini mistik yang sumbernya adalah Hindu dan Buddha.
ajaran kebatinan. Nah, ketika Islam datang, memang Islam ini datang ke Nusantara dibawa oleh dua kelas penting, yaitu tadi pertama yang disebut oleh Mas Sastro kelas pedagang, yang kedua adalah kelas terpelajar. Nah, kelas terpelajar ini sebagian besar adalah orang-orang yang mendalami tasawuf. Karena itu sosok-sosok ya, tokoh-tokoh yang bertanggung jawab mengislamkan Islam Nusantara ini sebetulnya pedagang dan sufi. Ya. Politisi itu belakangan. Ya. Politisi itu setelah terpapar oleh kepentingan para pedagang dan ajaran kaum sufi, mereka masuk Islam. Nanti saya akan terangkan peran penting para politisi ini. Ya. Jadi pedagang dan sufi itu orang-orang yang pertama menyebarkan Islam di kawasan Nusantara. Nah, ini saudara-saudara ya yang terkasih, ini tuh, kayak pendeta aja terkasih. Ya. Saudara-saudara semua, ini yang membedakan Islam Nusantara dengan Islam di tempat-tempat lain. Kalau saudara bandingkan ya Islam dengan Islam di India, Pakistan misalnya, Islam datang ke sana itu bukan selain dibawa oleh pedagang-pedagang juga, tapi sebetulnya aktor pentingnya itu adalah serdadu. Jadi serdadu, militer. Karena memang Islam masuk ke sana melalui penaklukan militer. Kenapa Indonesia tidak ditaklukkan secara militer? Dugaan saya, karena Indonesia kebetulan itu pulau-pulaunya terpisah oleh laut. Serdadu Islam yang ketika itu masuk ke India dan sekitarnya, itu mereka tidak punya armada laut. Ya. Ada armada laut, tapi armada pedagang. Armada militer yang punya ketika itu Turki Utsmani. Turki Utsmani tidak terlalu berkepentingan mereka mengirim armada ke Asia Tenggara atau ke kawasan Asia Tenggara. Lagi pula Turki Utsmani juga lebih belakang. Jadi ada armada ketika itu laut, tapi armada perdagangan. Armada militer ketika era Umayyah Abbasiyah itu sebetulnya belum banyak. Yang ada adalah pasukan-pasukan kavaleri, pasukan darat, kuda, ya kuda. Nah, karena pasukannya pasukan kuda, mereka bisa ke India dengan jalan darat. Karena itu daerah Afghanistan, Pakistan, India itu dulu ditaklukkan oleh pasukan Islam secara militer. Karena itu aktor yang paling bertanggung jawab untuk mengislamkan kawasan Asia daratan, ya India, Pakistan, Afghanistan, ya daerah-daerah yang merupakan daerah peradaban Arya ini, ya itu semua ditaklukkan melalui kavaleri, pasukan berkuda. Nah, Nusantara yang merupakan kepulauan yang dipisahkan oleh laut itu tidak mungkin dijangkau oleh pasukan kavaleri karena mereka belum punya armada. Nah, kerajaan Nusantara itu punya armada, Majapahit punya armada. Ya. Karena itu Majapahit itu mereka menaklukkan Nusantara melalui armada. Majapahit diteruskan oleh Demak, Demak juga punya armada. Tetapi kerajaan-kerajaan Islam yang hidup pada saat penyebaran Islam ke kawasan Asia melalui pasukan-pasukan ini, mereka belum punya armada. Itu yang menjelaskan kenapa Indonesia itu agak unik pengislamannya. Jadi Indonesia ini diselamatkan oleh laut dari pasukan Islam yang menaklukkan India. Jadi bersyukurlah kepada laut ini yang membuat pengislaman di Indonesia ini berlangsung melalui jalan perdamaian, yaitu dagang dan kaum sufi itu. Seandainya Indonesia ini tersambung dengan daratan Asia, tidak dipisahkan oleh Selat Malaka misalnya, kemungkinan Indonesia juga menjadi bagian dari kerajaan Mughal dan ditaklukkan dengan serdadu. Dan mungkin sejarah Nusantara akan beda. Sejarah kita tadi Mas Milal menyinggung sedikit soal fikih siasah Indonesia. Saya pernah menerangkan ini di lembaganya Mas Milal di Islam Nusantara Center. Fikih, ini saya agak loncat-loncat ya, karena nggak kuliah nggak apa-apa lah, nggak sistematis ya. Ini juga nggak masuk SKS kok. Ya kan?
tapi lebih menarik daripada SKS saya kira, daripada kuliah yang ber-SKS. Jadi fikih siasah, fikih politik Islam di Nusantara itu sangat berbeda dengan fikih siasah di Asia Daratan dan Timur Tengah. Karena apa? Karena ada laut, ada Selat Malaka. Berkat Selat Malaka yang memisahkan Nusantara dengan daratan Asia dan Timur Tengah, kita punya fikih politik sendiri. Apa cirinya? Fikih politik di kawasan Nusantara itu bukan fikih politik khilafah. Ya. Jadi khilafah itu ada di Nusantara tapi khilafahnya lain. Ya. Jadi bukan khilafah ala HTI segala macam. Khilafah HTI itu khilafah Asia Daratan dan sekitarnya. Nah, kita ini maritim. Ya, kita tidak masuk di dalam sejarah khilafah. Artinya kita bukan bagian dari khilafah Abbasiyah, Umayyah, khalifah, khilafah Mamluk di Mesir, khilafah Bani Umayyah di Andalusia, Bani Fatimiyah, kerajaan Mughal, itu semua khilafah. Ya. Yang mereka menjadi khilafah karena penaklukan militer. Indonesia tidak mengenal itu semua. Indonesia diislamkan melalui pedagang dan kaum sufi. Nah, ketika muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, dimulai dengan apa itu Demak, Mataram dan seterusnya, kita etok-etoke kalau bahasa Jawa itu apa? Pura-puranya ingin ikut menjadi bagian dari sejarah khilafah ini, tapi secara simbolik saja. Tidak secara real. Nah, apa secara simboliknya? Raja-raja Nusantara. Jadi ini raja-raja itu dulu memang raja-raja itu kan supaya kekuasaannya itu mapan, dia harus punya legitimasi. Sejak dulu itu raja itu harus punya legitimasi, ya. Jangankan raja, dosen aja harus punya legitimasi kok, ya. Apalagi raja. Legitimasi itu artinya adalah alasan yang mengesahkan dia menjadi raja. Nah, raja-raja Nusantara itu cara legitimasinya adalah ada dua. Pertama adalah silsilah, ya. Dia buat silsilah yang sampai kepada Kanjeng Nabi atau minimal sampai Nabi Adam. Ya, kalau Nabi Adam semua kita sampai ke sana. Tapi dia bikin silsilah sampai Kanjeng Nabi. Itu pertama. Jadi membangun silsilah. Kedua, ya, adalah dia minta semacam berkah dari Kesultanan Turki di Istanbul. Ada berkah, ada surat, ya. Tapi Indonesia bukan bagian dari kekuasaan Turki Utsmani. Ya. Dulu misalnya Demak itu meminta legitimasi dari Turki Utsmani di Istanbul. Kirim surat, ya, minta supaya diberikan semacam legitimasi. Legalisasi, ya. Ini kayak legal, mahasiswa legalisir ijazah. Nah, ini raja-raja Jawa juga butuh legalisir. Legalisasinya dari Turki Utsmani, Mataram, ya, Sultan Agung itu juga meminta legalisasi dari Turki karena mereka kepingin ada berkah. Tetapi ini hanya simbolik. Kita tidak pernah menjadi bagian dari sejarah khilafah di dunia Islam lain. Fikih siasah kita beda, ya. Politik kita beda. Karena itu saya pernah menyebut fikih siasah kita adalah fikih siasah yang non khilafah. Mungkin itu yang menjelaskan kenapa transisi Indonesia ke demokrasi itu lebih mulus daripada transisi demokrasi di Timur Tengah era Arab Spring. Ini agak sedikit ngarang-ngarang, ya. Tapi penjelasan saya kenapa Arab Spring gagal, kenapa demokratisasi di Mesir gagal, Syria hancur gak karu-karuan sekarang, Yaman, Libya, mungkin yang agak sedikit sukses Tunisia, tapi di tempat Irak, wah udah hancur dah. Kenapa itu hancur? Mungkin sebagian penjelasannya, saudara-saudara sekalian, adalah berkaitan dengan sejarah khilafah. Nah, Indonesia tidak menjadi bagian dari sejarah khilafah ini. Kita pernah menjadi bagian dari sejarah ini, tapi simbolik saja. Khilafah simbolik kita ini, bukan khilafah yang sesungguhnya. Kalipatullah ing tanah Jawa. Kalipatullah ing tanah Jawa. Jadi khilafah, tapi khilafah al-patekah itulah, Pak, ya. Bukan pakai H tapi pakai K, itu kan. Ya, ala itu Khalifah Jokowi namanya.
Alpatekahnya. Ini anak Jawa, Kalipatullah ing tanah Jawa, Sayyidin Panatogomo. Ya. Dan karena gini, kenapa ada titel Sayyidin Panatogomo? Karena memang ini ada sejarahnya, saudara-saudara. Ini kuliah fikih siasat sedikit ini ya. Jadi khilafah itu adalah jabatan politik yang punya dua wajah, punya dua sisi. Dalam sejarah Islam begitu. Khilafah itu adalah pemimpin negara, tapi juga sekaligus pemimpin agama. Itu yang menjelaskan kenapa dalam sejarah Islam, dalam komunitas Islam, masjid itu disebut dengan masjid jame'. Ya kan? Nggak tahu kalau sekarang masjid sih ya masjid aja. Tapi di dalam sejarah Islam, masjid yang dipakai Jumatan itu adalah masjid namanya Masjid Jame'. Nah, Masjid Jame' menurut mazhab Syafi'i itu hanya boleh ada satu di satu desa. Nah, adapun sekarang Masjid Jame' di Jalan Tamrin Sudirman itu berderet-deret, itu agak kurang Syafi'i itu apa? Kalau aturan mazhab Syafi'i, satu desa, satu masjid jame'. Enggak boleh ada dua. Ya. Boleh ada dua kalau ada situasi khusus. Misalnya ada pertengkaran pilpres, itu boleh. Ya. Masjid jame' untuk pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Mungkin boleh, mungkin. Belum ada bahtul masailnya. Ya. Nah, tapi masjid jame' itu menurut mazhab Syafi'i harus hanya boleh satu. Nah, kenapa disebut masjid jame'? Karena masjid jame' itu tradisinya adalah masjid tempat Jumatan, dan ini aturannya di dalam sejarah Islam, yang mimpin Jumatan secara de jure, bukan de facto ya, de jure, itu adalah khalifah atau penggantinya. Di dulu zaman Baghdad dulu, masjid jame' di Baghdad itu masjid yang kalau Jumatan khalifah datang, dia pemimpinnya. Nah, dia mendelegasikan kepada imam untuk jadi imam. Tapi imam yang sebetulnya adalah khalifah ini. Karena itu khutbah Jumat dulu itu harus ada doa untuk khalifah. Kalau Jumatan khutbahnya tidak ada doa untuk khalifah, itu Jumatannya tidak sah secara politik. Bukan secara agama, secara politik. Nah, itu diteruskan dalam sejarah Islam. Nah, sekarang sudah pudar itu. Jadi khalifah itu adalah Sayyidin Panatogomo, pemimpin politik tapi juga pemimpin agama. Itulah kenapa Raja Jawa kepingin dapat simbol khalifah. Karena dia ingin memimpin, bukan sekedar memimpin negara tapi juga memimpin agama. Nah, kembali ke sejarah Jawa, jadi politik kita, fikih siasah kita itu bukan fikih siasah khilafah. Kita ini fikih siasahnya non khilafah. Karena itu kita tidak bisa menerima teori khilafah di sini. Kalaupun kita terima, itu terima secara simbolik, sebagaimana dilakukan oleh Sultan Agung Hanyutkusumo dulu. Ya, diterima jabatannya itu, tapi simbolik, bukan real menjadi khalifah. Ya. Jadi itulah fikih siasa kita. Karena pengislaman di Nusantara itu memang jalurnya bukan melalui penaklukan militer, dan aktor utama di dalam pengislaman di Indonesia, di tanah Nusantara, itu bukan militer, bukan serdadu, tetapi para pedagang dan kaum sufi itu. Nah, saya akan persingkat ceramah saya ini, karena Islam Nusantara ini satu semester, kalau di UNUSnya itu 4 semester, Pak Sastro ya, 4 semester, ini malam ini harus diringkas menjadi 1 jam. Ya. Sebetulnya agak mengandung penistaan itu terhadap tema Islam Nusantara karena dipersingkat di dalam waktu yang pendek sekali. Jadi, nah sekarang kita membahas soal tradisi ilmunya. Kembali ke Padi kita ya. Tadi tokoh Ki Mutamakin. Nah, di Padi itu ada sebuah desa namanya Desa Kajen. Inilah desa tempat kelahirannya Gus Milal Bizawi ya. Kajen. Ini Kajen ini ada banyak. Tapi Kajen yang beneran tuh ya di Padi itu. Masuk Pak Eko ya.
Ada banyak kajian, di Pekalongan ada kajian, di Jogja juga ada, di Lamongan kalau nggak salah juga ada, di Bojonegoro ada kajian juga, ya, di Tuban. Tapi yang beneran itu di Kajen Padi ini. Nah, di daerah Kajen inilah daerah desa, ya, di mana Kiai Mutamakin yang tadi dianggap sesat itu ajarannya, itu padahal bukan, ya. Beliau kemudian pernah dihadiri di Surakarta dan mempertahankan ajaran-ajarannya, seperti mempertahankan disertasi gitu di Keraton Surakarta dulu. Nah, beliau dimakamkan di daerah Kajen. Nah, di Kajen ini ada daerah yang, disitulah daerah yang banyak berdiri pesantren. Hampir semua kiai-kiai yang mendirikan pesantren, bukan hampir, semua kiai yang duduk di Kajen dan mendirikan pondok di sana, di Jawa Tengah, ya, itu merupakan keturunan dari Kiai Mutamakin ini. Nah, salah satu keturunan yang penting adalah Kiai Sahal Mahfud. Ini perlu saya singgung, Kiai Sahal Mahfud ini adalah dulu pernah menjadi Rois Am PBNU sebelum Kiai Ma'ruf Gusmus, ya, Kiai Sahal, ya, menggantikan Kiai Ilyas Ruhiyat. Kiai Ilyas menggantikan Kiai Ali Maksum, Kiai Ali Maksum menggantikan Kiai Ahmad Siddiq. Nah, jadi Kiai Sahal ini menarik. Ini Kiai Nusantara yang keren dan mungkin bisa disebut sebagai Kiai ahli fikih, salah satu Kiai ahli fikih terbesar yang Indonesia punya pada abad ini, ya, selain kiai-kiai yang lain. Nah, Kiai Sahal ini contoh yang menarik. Kalau kita tengok Kiai Sahal ini, sebetulnya Kiai Sahal ini adalah profil tradisi Islam di Nusantara. Kiai Sahal ini dulu mondoknya di dua tempat, ya. Pertama di Bendo, di Pare, kemudian berikutnya setelah itu di Sarang, ya. Beliau mondok di Sarang pada saat ketika itu Kiai Zubair, bapaknya Kiai Maimun Zubair, sekarang masih hidup, ya. Nah, Kiai Sahal ini putra dari Kiai Mahfud, ya. Kiai Mahfud ini dulu meninggal karena dibunuh oleh Jepang, ya. Pada saat terjadi perang apa itu melawan Jepang, beliau terbunuh dan makamnya ada di Ambarawa. Nah, Kiai Sahal ini kiai yang menarik karena ini kiai yang mencerminkan tradisi Islam Nusantara. Inilah Kiai Sahal ini. Bagaimana ciri khas tradisi ilmu Islam di Nusantara? Tradisi Islam di Nusantara itu ilmunya, ya, ilmunya itu khas sekali. Dan itu bisa dilihat melalui, saya akan cerita sedikit ini, ya. Masih sabar nggak? Saya mohon agak sedikit panjang, Pak Sastro, nggak apa-apa, ya, Mas Bilal, ya. Karena saya kesini juga nggak mesti 10 tahun sekali kok. Saya akan cerita sedikit. Ini saya berikan contoh bagaimana nanti Anda bisa membandingkan bagaimana saya kalau dibandingkan dengan Kiai Nusantara itu bagaimana hubungannya. Nanti akan Anda tahu, ya, bagaimana Kiai Nusantara ini terbentuk, ya. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar Nusantara yang hidup pada abad 19. Namanya Kiai Mahfud Termas, ya. Kiai Mahfud Termas ini dari Termas, Jawa Timur, tapi beliau tinggal dan meninggal di Makkah. Beliau ini kiai besar, ya, Indonesia, yang menjadi guru-guru, menjadi guru dari sejumlah kiai-kiai penting di Nusantara. Kiai Mahfud Termas, beliau salah satunya gurunya adalah Kiai Soleh Darat, Semarang, ya, yang merupakan teman satu mondok dengan Kiai Nawawi Banten, ya. Jadi Kiai Nusantara itu dulu sebetulnya kiai yang networknya itu memang Nusantara betul, ya. Teman-teman belajarnya itu bukan saja Betawi dan sekitarnya, enggak, antar pulau tapi juga antar negara, ya. Ini ulama-ulama ini Islam Nusantara, yang ulama-ulama yang Islam Nusantara yang belajar di Mekah itu, mereka berasal dari berbagai kawasan di daerah Nusantara. Ada dari Jawa, Betawi, Kalimantan, Sumatera, Filipina, Patan, dan seterusnya, ya. Dari Betawi ada Syekh besar namanya Ki Abdurrahman Al-Betawi, ya. Temannya atau muridnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nah, ini ada Syekh besar dari daerah Termas, Jawa Timur, namanya Syekh Mahfud Termas. Beliau menceritakan tentang bagaimana proses
belajarnya itu di dalam bukunya yang disebut dengan Kifayatul Mustafid Lima Ala Minal Asanid. Saya akan ceritakan ya bagaimana ulama dulu itu belajarnya. Ini buku tidak tebal, cuma sekitar 50 halaman ya. Beliau menceritakan tentang guru-gurunya. Nah, kalau kita pelajari buku ini, itu menjelaskan bagaimana corak pengetahuan yang dipelajari oleh ulama Nusantara dulu. Nah, saya akan cerita sedikit saja. Kiai Mahfud Termas ini belajarnya itu ilmu corak, ilmu yang dipelajari itu menarik. Ada ilmu-ilmu yang standar yang kita sudah tahu semua, tafsir, hadis, ilmu-ilmu alat seperti nahwu, sorof, dan seterusnya. Ada ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu alat, nahwu, sorof, balaghah, dan seterusnya. Tapi juga, nah ini yang menarik, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa ya, kalau dalam istilah sekarang, ilmu-ilmu hikmah, ilmu perhiziban, itu ada. Jadi Kiai Mahfud Termas di sini cerita tentang siapa guru-guru dia dalam ilmu ini, bagaimana silsilahnya. Nah, termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu hikmah. Misalnya beliau ngaji Dalailul Khairat. Khizib ini, khizib itu, silsilahnya ke siapa? Saya ambil contoh misalnya ya, untuk menjelaskan tentang bagaimana gurunya Kiai Mahfud Termas. Ini sekedar contoh saja. Beliau menceritakan di sini tentang ilmu hadis, ilmu tafsir ya. Saya bacakan. Dalam ilmu tafsir, saya ngaji tafsir beberapa kitab. Misalnya tafsir Jalalain, tafsir Imam Fakhrur Razi. Ini saya heran sekali. Anda tahu ya, tafsir Ar-Razi itu sekarang terbit kira-kira ada sekitar 23 jilid. Ribuan halaman itu. Saya kira sekarang nggak ada kiai yang ngaji tafsir Fathul Ar-Razi itu. Terakhir yang saya pernah dengar ulama yang mengajarkan tafsir Ar-Razi ini, walaupun nggak khatam, itu Kiai Said Agil Siraj. Ya, pernah ngajar beliau ya, waktu belum sesibuk sekarang. Nah, beliau ngaji juga tafsir Ar-Razi, tafsir Baghawi, tafsir Al-Khatib, ya, Asy-Syubromalisi, tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir Imam Suyuti. Ini tafsir yang tebal sekali, sekitar 11 atau 12 jilid. Beliau ngaji juga ini. Nah, dalam tafsir Jalalain dia cerita begini. Tafsir Jalalain, saya pernah ngaji kitab ini sampai surat Al-Mu'minun, Qad Aflah Al-Mu'minun, ijazah lengkap dari Sayyid Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato ini Anda tahu, ini ya, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Saya duga Anda nggak tahu. Sayyid Abu Bakar Syato ini, saudara-saudara, kalau Anda pernah mondok, ini imam penting, ini adalah ulama yang ngarang kitab namanya I'anatut Thalibin. Saya dulu madrasahnya itu madrasah I'anatut Thalibin di daerah namanya Cebole. Singkatan ITB. Jadi sekolah saya dulu di ITB, tapi ini sekolah I'anatut Thalibin, bukan Institut Teknologi Bandung, bukan ya. Jadi ITB di Indonesia itu ada dua, di Bandung dan di desa saya. Nah, ini Sayyid Abu Bakar Syato ini adalah ulama yang menulis kitab Al Thalibin. Syekh Mahfud Termas itu ngaji dengan Syekh Abu Bakar Syato ini. Nah, Syekh Abu Bakar Syato ini adalah ulama yang menjadi kayak semacam simpul dari berbagai ulama Nusantara. Basim Asy'ari, Syekh Soleh Darat, semua itu silsilah ke atasnya sampai Abu Bakar Syato ini. Ini yang menjelaskan kenapa kitab I'anatut Thalibin di pesantren di Jawa itu pengaruhnya penting sekali. Karena ini guru dari guru-guru ulama Nusantara. Nah, jadi inilah contoh bagaimana ulama Nusantara dulu ngaji ya. Mereka itu ngajinya di Haromen ya, dan kemudian melahirkan banyak ulama yang sekarang mendirikan organisasi, pondok pesantren, termasuk gerakan Islam di Nusa Tenggara Barat namanya Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Bapak ya, dari bapak apa kakek ya? Kakek dari TGB Masdi yang sekarang yang pernah menjadi gubernur
Nusa Tenggara Barat ya. Itu juga dulu mondoknya di Mekah ya. Jadi ulama Nusantara ini itu tradisi ilmunya adalah sangat dibentuk oleh banyak dari Mekah ya. Mekah ini, tapi ini Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi. Karena begitu kok, jadi gini, ini menariknya ya. Orang Indonesia dulu itu silsilah ilmunya itu sampai ke Arab semua. Begitu Arab dikuasai Wahabi itu terputus semua. Jadi seandainya tanah Arab, tanah Mekah itu tidak dikuasai Wahabi, itu ulama Indonesia itu wirawiri ke Mekah. Sekarang wirawiri ke Mekah tapi bukan untuk belajar, tapi untuk umroh saja. Sama cari dana. Kita tahu semua lah ya. Jadi orang Indonesia sekarang ini wirawiri ke Mekah hanya untuk umroh. Dulu wirawiri ke Mekah untuk umroh haji dan belajar. Jadi suruh itu siklus cara belajarnya ulama Nusantara itu zaman Basim Asyari atau sebelumnya Syekh Soleh Darat, Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari dan seterusnya itu, Abdul Rahman Al-Batawi, Abu Bakar Bugis ya. Dan seterusnya itu dulu Syekh Yasin Al-Padani itu adalah ngajinya itu adalah pergi ke Mekah untuk haji atau umroh, kemudian tinggal di sana 2-3 tahun, kemudian jadi ulama. Ada yang belajar sampai berpuluh-puluh tahun ya. Itu mereka begitu. Nah sekarang wirawirinya orang Indonesia ke Mekah hanya umroh saja ya. Umroh itu pun umroh sekarang, umroh yang super ekspres karena mahal cuma seminggu ya. Habis itu pulang lagi. Nah dulu nggak begitu. Nah itulah cara orang-orang Indonesia dulu mencari ilmu pengetahuan dari Mekah melalui jalur ini, haji dan mencari ilmu itu. Nah sebagai penutup saya ingin katakan bahwa sekali lagi ya, Islam Nusantara ini saya nggak mau masuk kontroversi. Ini Islam Nusantara ini udahlah, debat soal Islam Nusantara udah kita abaikan saja. Yang nggak setuju monggo ya, kita jalan saja ya. Karena Islam Nusantara ini memang Islam yang unik secara historis, baik fikih siyasah maupun fikih-fikih yang lain itu memang beda. Dan nggak apa-apa beda. Islam datang di mana-mana itu ya ketika mereka berasimilasi dengan kultur lokal, memang beda-beda. Ke India melahirkan Islam yang tentu saja kalau sholatnya sama, tapi corak manifestasi sosial historisnya itu pasti beda. Arsitektur masjidnya beda, cara berpakaiannya beda, makanan dalam apa itu buka puasanya beda, cara ngaji Qur'annya itu telanggamnya juga beda ya. Orang Jawa langgam ngajinya dulu beda dengan orang Arab. Sekarang gara-gara banyak pergi umrah-umrah ke Mekah, sekarang orang Indonesia kalau baca Qur'an kayak Arab-Arab semua. Dulunya beda. Itulah Islam di mana-mana ceritanya. Islam itu kemana-mana pasti berasimilasi dengan kultur lokal. Anda mau sebut Islam Nusantara atau terserah, nggak setuju nggak apa-apa, tapi faktanya nggak bisa ditolak. Kita secara historis beda dengan Islam di Timur Tengah maupun di India. Fikih siasahnya beda. Bahkan di dalam praktek sehari-harinya kita itu juga beda. Ya. Saya itu dulu di pondok ngaji, ya. Jelek-jelek begini saya ngaji juga. Itu kalau menurut aturan fikih, laki-laki itu nggak boleh salam apa jabat tangan dengan perempuan yang tidak apa tidak mahram ya. Tapi kalau jenengan pergi ke sana pesantren-pesantren Jawa itu, kiai-kiai itu kalau pas apa itu Idul Fitri menerima ribuan tamu itu yang salaman ya laki-laki ya perempuan, salaman semua dan dicucup semua. Mahrom gak peduli, karena mereka ini sudah mencari berkah ini niatnya ya. Itu biasa. Jenengan pergi ke sowan ke rumahnya Mbah Maimun Zubair, Ki Maimun Zubair di Sarang kalau pas lebaran gitu, yang salaman jabat tangan dengan beliau itu ya laki-laki ya perempuan. Di rumahnya Gus Mus ya begitu, di rumah kiai-kiai yang lain ya begitu. Saya sebagai mantunya juga sama. Orang-orang ikut salaman juga ke saya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Saya mau nolak gimana? Ya kadang-kadang ikut menikmati juga sih.
dicucuk tangan juga oleh tamu-tamu perempuan juga. Nah, apakah ini melawan fikih? Ya, secara harafiah melawan, tapi orang-orang ini mau cari berkah ya. Gimana coba? Jadi ini ada berkah tapi ada fikih. Tapi dalam praktek sosial berkah ini yang menang. Ya, demi berkah ya sudah mereka salaman dengan kiai-kiai ya walaupun agak melanggar-langgar fikih sedikit ya. Ya tapi enggak apa-apa lah itu. Nah, itulah Islam Nusantara itu. Jadi pelaksanaan agamanya sendiri itu fleksibel, toleran. Karena tadi itu antara lain dengan kesenian yang sudah dibangun oleh Wali Songo ini membuat Islam di sini itu dipraktekkan dengan fleksibel. Itulah Islam Nusantara. Anda mau sebut Islam Nusantara, Islam Indonesia, Islam Jawa, Islam NU, monggo. Atau enggak disebut ya juga enggak apa-apa, Islam tok enggak apa-apa ya. Tapi faktanya secara historis, secara sosial Islam di sini praktiknya memang beda. Dan menurut orang-orang ulama dulu, setiap musamma yang berbeda berhak mendapatkan nama yang beda. Likulli musamman ismun. Itu kaidahnya. Kalau ada sesuatu yang patut dinamai karena ada kekhususannya, ya kasih nama yang beda. Wong memang beda kok, Mang Sastro ini ya beda dengan saya. Masa harus disamakan namanya? Harus dipanggil Ulil. Harus dipanggil Ulil juga. Atau saya dipanggil Sastro, kan yang rugi saya. Jadi harus likulli musamman ismun. Setiap musamma sesuatu yang punya entitas yang terdiri sendiri, otonom, patut dinamai sendiri. Wong dia punya kekhususan, punya khosiat, punya mumayizat yang beda, ya dikasih nama. Likulli musamman ismun, itu kaidahnya. Jadi karena Islam di Indonesia beda, ya kasih nama yang beda. Adapun namanya monggo karena la musyahata fil istilah, dalam istilah apa manteknya itu. Tidak ada perdebatan dalam soal nama. Orang tua berhak menamai anaknya apapun. Ya, enggak boleh dipertanyakan, kenapa bapakmu menamai anakmu Ulil Absar Abdallah itu? Kenapa? Oh, ya terserah saya, wong saya orang tuanya kok. Tidak ada keharusan bagi orang tua menamai anaknya dengan nama tertentu. Itu adalah bagian dari otonomi dia. Tapi nama apa saja boleh, monggo. Diperdebatkan, ya enggak apa-apa. Tapi secara historis, secara empiris, secara sosiologis, Islam di Indonesia itu musammanya, musammal ya, musammanya itu beda dengan musamma di Jazirah Arab, di Persia, di India, di daerah Maghrib, dan sekitarnya. Sekian, moga-moga ceramah saya bermanfaat pada malam hari ini. Dan semoga besok malam, ini sebetulnya bukan puncak ya, besok malam puncaknya, bagi malam ini hanya persiapan untuk besok malam ya. Cuma saya besok malam gak bisa datang, tapi moga-moga rangkaian acara festival Islam Nusantara di Unusia ini bisa terus berlangsung sampai seterusnya. Dan semoga Unusia makin besar ya, makin terkenal, makin populer, dan makin tambah mahasiswanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apalagi? Udahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Ulil dengan penjelasan yang panjang lebar, mulai dari Mbah Mutamakin sampai tadi entitas yang berbeda harus dengan nama yang berbeda pula. Kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa Islam dimanapun berada pasti berasimilasi dengan budaya yang lahir dari daerah tersebut. Oleh karena itu, di situ kita bisa memberikan tarkib baru bahwa Islam Nusantara itu bisa kita artikan adalah Islam yang berada di Nusantara atau Islam yang bercorak ke Nusantaraan. Nah, kita akan perlebar diskusi ini dengan membuka beberapa pertanyaan. Mungkin untuk termin pertama saya akan memberikan empat penanya untuk menanya kepada beberapa narasumber yang ada di depan. Monggo kepada mahasiswi Rusia yang agak janggal atau ingin berkomentar tentang diskursus Islam Nusantara bisa memperkenalkan dan
menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Monggo, mohon dibantu untuk panitia. Satu, dua, tiga, empat. Perempuan-perempuan. Oke, mas belakang itu satu. Terus perempuan tadi yang angkat tangan itu. Itu ya, satu, dua, tiga, empat. Mungkin kita nanti bisa lanjut di termin kedua ya. Monggo kepada mas dulu yang di depan. Silakan mas. Mas ini ya mas. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemateri, moderator dan audiens sekalian. Mohon maaf tadi saya bukan mahasiswa Unisia. Saya dari Ibnu Depok mas. Jadi saya seharus dari Depok ingin bertanya. Mungkin tadi sungguh luar biasa paparannya dari para kiai-kiai sekalian. Tapi ada satu hal yang terbersih di benak saya gitu, jadi suatu keingintahuan. Ketika tadi sudah dijelaskan mediumnya, lalu strategi dakwahnya, juga berbagai macam tetek mengenai per ini ya, per asimilasiannya tentang akulturasi budaya. Tapi apa sih yang menyebabkan rakyat Nusantara saat itu mau dan tertarik untuk memeluk agama baru yang datang dari luar dunia sana gitu kan, dari luar wilayah Indonesia ini? Yang kita tahu kan Nusantara saat itu menjadi suatu peradaban yang maju dengan banyaknya kerajaan-kerajaan, meskipun ada keyakinan seperti animisme dan dinamisme, tapi yang kita tahu bahwa peradaban Nusantara termasuk peradaban paling maju gitu kan, dengan strata sosial yang sudah tersusun, dengan pemerintahan yang sudah tersusun gitu kan, dengan budaya-budaya yang sudah ada juga. Lalu muncul Wali Songo yang menyebarkan budaya, menyebarkan Islam dengan budaya gitu. Nah, dan juga dengan teknik-teknik lain. Kira-kira value apa atau nilai apa yang ditawarkan oleh Songo ini sehingga kok mau gitu budaya-budaya yang sudah ada diubah budaya Islam dan mau aja ikut gitu kan? Karena kan di Hindu sudah ada surga, sudah ada neraka, sudah ada semua juga, sudah lengkap ditawarkan. Di Buddha juga sudah lengkap ditawarkan. Dari agama-agama nenek moyang pun sudah tersusun rapi, muncul agama baru, tertarik itu untuk merubah keyakinannya kepada agama yang baru ini. Sementara yang ditawarkan sama gitu, dengan istilahnya, dengan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan itu kan sama gitu yang ditawarkan. Yang bikin tertarik itu apa gitu. Dan juga paradigmanya kenapa sekarang setelah sekian abad Islam di Nusantara berkembang, ada sebagian dari kita yang tertarik dengan romantisme sejarah Islam dari luar gitu. Sementara di sini pun sudah begitu indah dengan sejarah Islam yang sudah ada ini, tanpa peperangan, tanpa ekspansi militer. Kan kalau di Timur Tengah mungkin masuk Islam karena terpaksa, karena militer, mungkin ada faktor-faktor tersebut gitu kan. Tapi kan di sini nggak ada keterpaksaan. Jadi pasti ada suatu hal yang menarik kenapa Islam itu bisa malah diterima dengan masyarakat. Ya mungkin sekian. Mohon maaf kalau agak berlipat dan kepanjangan. Wallahumma fiq wal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan juga silakan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Iwan Setiawan. Saya dari kampus Unisia Parung. Saya ingin bertanya kepada Mas Milal tadi terkait dengan golongan Islam transnasional gitu kan. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih memahamkan kepada kelompok Islam transnasional ini bahwa saya mereka itu ada di Indonesia loh gitu kan. Jadi pemahaman-pemahaman yang ada di Timur Tengah sana mereka timba gitu kan di sana itu ya tidak akan bisa lah gitu kan, dipaksa sebagai manapun. Dan selanjutnya itu yang saya ingin tanyakan lagi kepada Mas Milal, yaitu terkait dengan pengalaman Mas Milal sendiri dengan
orang-orang yang bergolongan Islam transnasional itu sendiri, bagaimana respon mereka ketika mendengar apa berdialog tentang Islam Nusantara ini. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bil hakikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penanya ketiga, perempuan, persilakan. Ya, silakan. Maju aja Mbak. Maju aja Mbak. Islam Nusantara ini jadi enggak usah. Maju. Kita sediakan. Jangan malu-malu kucing. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya dari UIK. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ini agak ngerepek sedikit dengan Islam Nusantara. Jadi yang dipelajari dan sebagai apa ya, sebuah keunikan yang ada di UIK itu, ketika mahasiswa baru masuk, mereka akan dikenalkan dengan Islamic Worldview. Jadi cara pandang Islam, bagaimana mahasiswa yang ada di situ diajak untuk melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang Islam. Nah, salah satu yang dipelajari dalam worldview Islam, Islamic worldview itu adalah tentang Islam itu cuma ada satu. Jadi tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam yang lain-lain, itu tidak ada. Salah satunya itu. Kemudian yang selanjutnya yang dipelajari juga dalam Islamic worldview itu adalah bahwa pluralisme itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada banyak jalan menuju Tuhan. Hanya ada satu jalan menuju Tuhan, yaitu Islam. Nah, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada para gus-gus di depan ini, para pembicara yang luar biasa, bagaimana tanggapannya beliau yang di depan ini tentang Islamic worldview tersebut, tentang pandangan Islamic worldview. Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, monggo. Islam itu itu manusia. Itu view-nya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di sini saya harus sedikit menanyakan mengenai keganjalan-keganjalan mengenai apa Mbah Mutamakin. Mutamakin tadi yang sempat sepintas lalu dijelaskan oleh Gus Ulil Absar Abdallah, bahwa saya kemarin dengar itu, dengar dari sejarahnya bahwa Mbah Mutamakin ini pernah dulu ditolong ikan pare, katanya pernah ditolong ikan pare, yang katanya bahkan di ikan pari. Nah, kebetulan Mbah Mutamakin ini dari Kajen, bahkan di masyarakat Kajen ini bisa dikatakan sangat fanatik sekali ya. Di sana anggaplah tidak di mempercayai tidak boleh makan ikan pare itu, karena secara tidak langsung gitu lah, dilarang makan ikan pare atas dasar menghormati Mbah Mutamakin ini yang pernah ditolong ikan pare gitu. Lalu bagaimana menyikapi hal ini, Gus? Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah ini tidak menyalahi hukum, koridor-koridor hukum yang ada, yang awalnya ikan pari halal kan, sementara itu seakan-akan dilarang atas dasar menghormati. Nah, itu bagaimana cara menyikapi hal seperti ini? Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak penanya awal. Mungkin nanti kita akan memberikan kepada Gus Milal terlebih dahulu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin kalau memang Gus Milal membantu untuk menjawab yang lain, monggo nanti dilanjutkan dengan Gus Sastro dan Gus Milal Sastro. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan apa yang membuat masyarakat Islam Nusantara, masyarakat Nusantara pada saat itu yang sudah memiliki kebudayaan yang sangat maju, mampu menerima Islam sebagai agama baru, dan kira-kira nilai apa yang bisa ditawarkan oleh agama Islam pada saat itu sehingga kok bisa mudahnya masyarakat yang sudah mapan, masyarakat yang sudah maju bisa menerima agama baru. Nah, dari pertanyaan pertama juga masih menyinggung, masih ada kaitan dengan pertanyaan kedua.
kenapa ada beberapa golongan sekarang yang masih merindukan romantisme kehebatan Islam pada masa Abbasiyah dan lain sebagainya, sehingga melahirkan beberapa golongan-golongan yang kita kenal sekarang di golongan-golongan sempalan di Indonesia, misalnya TI, PKS, dan lain sebagainya. Nah, romantisme apa kira-kira? Nah, setelah itu, pertanyaan yang kedua itu hampir sama seperti yang tadi, untuk tapi ada tambahan khusus untuk Bu Smila, kira-kira terkait dengan golongan Islam transnasional yang merindukan romantisme kehebatan Islam pada masa lampau itu, ada satu pertanyaan pada Bu Smila, pengalaman Bu Smila bersentuhan dengan kelompok-kelompok seperti itu kira-kira bagaimana? Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan para moderator dan para narasumber yang ada di depan ini terkait dengan Islamic Worldview yang diperkenalkan di UIK, Universitas Ibnu Khaldun di Bogor, tentang tidak adanya toleransi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir mungkin terkait dengan Mbah Mutamakin yang diselamatkan dengan ikan pari tadi. Kepada Gus Bilal, monggo dipersilakan. Terima kasih Mas Moderator, juga teman-teman yang memberikan tanggapan. Yang pertama, saya singkat saja menjawabnya, penyebab masyarakat yang dulu mau masuk Islam dan sampai sekarang masih mayoritas. Jawabannya adalah karena dulu para wali songo, ulama terdahulu tidak pernah menyalahkan ataupun mengkafirkan umat sebelumnya. Nah, kalaupun sekarang ada yang suka menyalahkan, suka mengkafirkan, itu berarti memutarbalikkan kembali ke abad-abad sebelumnya. Itu yang paling utama. Jadi tidak pernah menyalahkan apapun yang terjadi di masyarakat, tapi secara pelan-pelan memberikan sebuah pemahaman yang baru, sebuah istilahnya itu perspektif yang baru terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga itu yang jadi dilakukan oleh para wali sebelumnya. Ini juga butuh proses panjang. Selama 7 abad, dari mulai abad pertama Hijriah sampai abad ke 7 ya, itu juga terjadi mental. Tapi ketika Wali Songo berdasar pengalaman tadi itu, akhirnya dia mencoba untuk tidak menyalahkan ataupun langsung menjustifikasi sebuah budaya ataupun keagamaan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Islam tidak pernah mempertimbangkan kasta-kasta yang sebelumnya sudah ada di masyarakat sebelumnya. Itu yang berikutnya, tapi yang paling utama tadi itu, yang tidak pernah menyalahkan dan tidak pernah mengkafirkan masyarakat setempat. Kemudian yang ke berikutnya tentang Islam transnasional, kenapa dia masih suka melakukan romantisme. Yang pertama alasannya adalah, kenapa dia masih ngotot? Satu, dia belum punya tanah air yang diidamkan. Sementara Indonesia sudah memiliki tanah air diidamkan, punya negara, punya NKRI, mereka belum. Makanya dia masih penasaran, di mana-mana enggak boleh, akhirnya masih mencari-cari tempat tanah airnya. Dan itu yang diidamkan oleh mereka, makanya dia masih pengen mendirikan khilafah. Karena sejak awal ketika Turki Utsmani runtuh, itu semua negara menyikapi fikih siasat yang berbeda-beda. Misalkan di Mekah sendiri dia langsung mendirikan monarki, kerajaan Saud. Kemudian ada beberapa ulama-ulama, misalkan di Yordania ada seorang tokoh bernama Syekh Taqiyuddin Taqbani, dia mencoba ingin mendirikan khilafah, mengembalikan kekhilafahan tersebut. Sampai sekarang belum ada negaranya yang benar-benar mengikuti pola pikir dari setakhir itu. Sementara di Nusantara, ketika Turki Utsmani runtuh, dalam waktu tidak lama muncullah NKRI sebagai hasil dari ijtihad ulama untuk mendirikan sebuah bangsa negara yang utuh. Jadi itu adalah salah satu dari alasan kenapa dia masih penasaran untuk mencari sebuah wilayah untuk diamnya mereka. Jadi Salafi, Ikhwanul Muslimin, HTI atau Jemaah Tabligh, semuanya masih mengidamkan tempat. Jadi mereka masih mencari sebuah rumah. Sementara kita ada punya rumah sendiri. Rumah
kita tidak perlu ada pluralisme. Di sini itu pluralisme kan baru. Tapi masyarakat kita sudah majemuk, enggak ada pluralisme juga udah saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati, itu adalah karakter bangsa kita. Jadi tidak perlu ada istilah pluralisme, itu sudah ada di Nusantara ini. Jadi enggak perlu kita menjustifikasi bahwa kita itu pluralisme, tidak. Karena memang sejak awalnya kita sudah memiliki itu tanpa ada nama-nama tersebut. Kemudian tentang pengalaman ya. Pengalamannya ya saya tidak pernah melakukan debat secara langsung. Dalam arti wali-wali dulu ataupun ulama dulu itu tidak pernah langsung dengan cara-cara yang langsung frontal. Jadi Islam Nusantara itu kan sebuah Islam yang moderat, yang toleran, yang damai. Nah, cara berdakwahnya, cara menyampaikannya juga harus seperti itu. Jangan kita mengikuti mereka. Jadi kita harus menyampaikannya dengan cara baik, dengan cara yang santun dan seterusnya. Jangan sampai kita terbawa oleh arus mereka. Kita tidak perlu menyalahkan mereka. Ada cerita tentang Mbah Hasyim Asy'ari, tentang ketika Mbah Hasyim Asy'ari dipancing untuk marah. Jadi karakter Mbah Hasyim Asy'ari ini luar biasa sekali. Jadi ketika dipancing seorang tokoh dari Timur Tengah, dia sengaja ingin memancing Mbah Hasyim Asy'ari sejauh mana keulamaannya. Dia kasih beberapa argumen sehingga Mbah Hasyim Asy'ari bisa marah. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari tidak pernah marah, tidak pernah memberikan sebuah canggahan ataupun debatan yang luar biasa. Justru ketika ada orang masuk Islam, pengen masukkan orang-orang luar negeri masuk Islam, justru malah ditolak. Sebelum, apakah Anda benar-benar ingin masuk Islam atau hanya sebatas ikut-ikutan saja? Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu memang seperti itu. Jadi tidak mudah mengeluarkan amarah dalam hal menyampaikan debat ataupun dipancing-pancing. Jadi itu yang diwasikan oleh kita untuk terus mendakwahkan secara santun. Kemudian tentang yang lainnya nanti biar Mas Ulil sama Mas Sastro, tentang Mbah Mutamakin tidak waktu dilarang makan ikan pare. Sebenarnya ikan meladang ya letaknya, ikan meladang bukan pare. Kalau pare mah enak, kita sering makan. Jadi itu hanya keyakinan saja, maksudnya keyakinan masyarakat yang itu sebagai menghormati. Tadi saya katakan adab paling utama. Jadi dalam Islam Nusantara itu bukan pemikiran yang hebat yang paling utama, tapi akhlak yang paling utama. Jadi dulu ketika Mbah Khalil Bangkalan di Mekah, itu orang-orang India lainnya itu sangat kagum sama orang Nusantara itu bukan karena ilmunya, tapi karena akhlaknya. Itu satu. Jadi karena kita menghormati akhlak, kalau memang ada orang tua itu tidak boleh makan itu ataupun misalnya di Kudus, apalagi Kudus itu nggak boleh menyembelih sapi, itu adalah turun temurun. Sehingga karena kita adabnya itu menghormati leluhur, maka kita harus mengikuti adab itu, bukan karena dilarang, kita menghormati saja. Tapi kalau makan juga apa-apa sebenarnya, tapi karena kita hormat dan karena itu akhlak kita kepada para leluhur itu. Jadi akhlak yang paling utama. Nah, kenapa Islam sangat mudah sekali dalam peradaban di Nusantara ini? Ya karena Islam yang mengedepankan akhlak itu, sementara di peradaban Nusantara sebelumnya itu juga sangat mengedepankan sebuah etika, sebuah tata laku itu sangat dikedepankan. Makanya ketika itu klop antara peradaban Nusantara dengan agama Islam yang ada di Timur Tengah, karena Timur Tengah itu ternyata kok saya menyalakan damai, menyalakan ramah, menyalakan senyum, kok enggak senyum-senyum orang Arab ini kan, itu kan. Akhirnya ketika Islam itu masuk ke Nusantara, ajarannya itu klop, karena kan kita Nusantara itu sangat mudah senyum, terus kemudian ramah, etikanya juga bagus, tata keramanya. Jadi akhirnya klop antara budaya Nusantara yang menghormati tata laku dan yang lainnya dengan Islam yang juga menghormati akhlak, itu akhirnya ketemu di sini di Nusantara ini. Makanya kata Mas Munim itu Islam Nusantara, Islam paripurna, karena sesuai dengan ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad itu kan memang ditugaskan untuk makarimul akhlak, mengutamakan akhlak itu yang paling utama, menyempurnakan, bukan menyempurnakan agama. Jadi bukan menyempurnakan agama-agama sebenarnya bukan, tapi menyempurnakan akhlak-akhlak mereka.
Dan Islam Nusantara itu yang diutama akhlaknya. Makanya cara berdakwah Islam Nusantara itu ya akhlaknya yang baik. Tadi yang disampaikan oleh Mas Sarto dengan seni-seni budaya itu cuma intinya adalah akhlaknya yang harus dikedepankan, bukan mengkafirkan, bukan menyalahkan, itu yang paling utama. Jadi makanya kita ketika menyiarkan Islam Nusantara itu dengan akhlak yang baik, tidak perlu kita membantah dengan sumpah serapah juga, itu kita terpancing namanya. Jadi itu tidak tepat untuk kita lakukan melawan mereka. Kalaupun diserang ya silahkan, gak ada masalah. Yang penting kita membuktikan bahwa ini kata maksudnya fakta dan nyata bagi Nusantara seperti ini. Mereka mau ngapapun juga gak akan ngaruh, gak akan bisa merubah itu semuanya. Tapi kita harus melakukan pertahanan dan kita harus menyebarkan keislaman itu agar tidak tergerus oleh pola-pola mereka yang baru. Itu dari saya, terima kasih. Saya meneruskan ya, kalau tadi ditanya, loh, di Nusantara ini kan semuanya sudah ada. Surga, neraka, wis ono, ning Hindu Buddha ada nirwana, ada karma. Terus kemudian juga dijelaskan bahwa hidup ini harus berakhlak macam-macam. Kenapa dia bisa masuk Islam? Hanya cara teologi ini ya gampang mas, karena dapat hidayah, selambung. Tapi kan kita tidak bisa menjelaskan begitu kan, ya bisa. Kenapa kok ini sudah ada semua? Maka dakwah paling susah itu di Indonesia mas, karena semuanya sudah ada dulunya. Nawarkan Islam dipimingi-mingi swargo, nang nanti ada tajri mintakti hal anda rukun, nang Arab menarik itu karena daerahnya gersang, dimingi-mingi swargo ada airnya mengalir, seneng. Dan ini kini nanti nih swargo ada airnya mengalir, ini puncaknya alir mengalir setiap pagi, swargo sudah gitu. Lalu kenapa dia bisa tertarik? Menurut saya, pertama tadi kata Gus Melot tadi, akhlak dilakukan secara konkret dan nyata, sehingga melalui perilaku konkret nyata yang menarik ini orang menjadi tertarik. Contohnya tadi, satu, Sunan Kudus. Sunan Kudus itu ngomong, hei wong Kudus, jangan potong sapi meskipun Anda Muslim. Karena apa? Sapi ini disucikan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Jangan sampai Anda melukai saudara Anda yang mensucikan sapi hanya gara-gara sampean pengen makan daging. Kalau pengen makan daging, potong aja kerbau, potong aja kambing, potong aja ayam. Sama halalnya, sama nikmatnya, tapi tidak melukai saudaramu. Ini akhirnya orang itu kok kayak gitu ya akhlaknya orang Islam itu. Top tenang. Kita yang berbeda aja dihormati, dihargai. Ada lagi contoh menarik yang lebih kontemporer. Ini ceritanya Mbah Kudori, Tegalrejo Magelang. Mbah Kudori ini suatu saat kedatangan lurah dari daerah seputar situ. Nah, lurah ini pusing karena rakyatnya konflik. Kenapa? Habis jual tanah desa, sebagian rakyatnya pengen membangun masjid. Ini kejadian tahun 60 akhir. 69 masuk ke 70 habis gerilya PKI. Anu apa? Revolusi PKI itu. Lah, sebagian pengen duitnya ini, yang rakyat situ pengen duitnya untuk beli gamelan. Karena ada orang jual gamelan murah. Akhirnya konflik ini, karena merasa sama-sama punya hak terhadap uang ini, sama-sama rakyat berhak menggunakan uang ini, sing siji kelompok masjid, sing siji kelompok gamelan. Lurah gak iso mutusi, akhirnya dia minta fatwa ke Kiai Kudori, bukan ke MUI. Jadi gak perlu pengawal fatwa segala. Jadi ke Kiai Kudori. Jadi waktu itu ya MUI urung pati terkenal kaya saiki gitu. Anehnya kelompok gamelan ini mau diajak ke Kudori, Kiai Kudori. Dan janji apapun keputusan Kiai Kudori kita terima. Nah, ini orang pecinta gamelan saking percayanya sama Kiai bahwa dia akan memperoleh keadilan di situ, dia mau diajak ke Kiai Kudori. Setelah dijelaskan masalahnya, Kiai Kudori bilang, "Ya sudah dibagi dua saja. Separuh untuk bangun masjid, separuh untuk beli gamelan." Kelompok masjid setuju, ya sudah gak apa-apa Pak Kiai, nanti kalau kurang kita cari tambah. Kelompok gamelan tidak setuju. Nah, biasanya penguji iman itu memang ngeyel. Jadi gak bisa di, kalau gak ngeyel ya gak nguji iman namanya. Jadi, Pak Kiai, kalau cuma separuh kurang. Gitu. Padahal ini yang jual selak butuh, nanti kalau gak segera dibeli orang lain. Apa keputusan Kiai Kudori? Ya wes,
Kalau memang kayak gitu untuk beli gamelan aja, enggak usah bangun masjid dulu. Sudah bangun anu beli gamelan aja. Saya bayangin kalau ini terjadi sekarang, ini sudah dibuli habis melebihi bulinya Mas Ulil. Oh, ini kiai liberal mengalahkan masjid demi gamelan. Mesti kayak gitu itu. Sekarang mesti sudah dibegitukan. Syariah dikalahkan oleh bid'ah. Mesti kayak gitu itu. Itu mesti begitu. Gitu. Ya kelompok masjid ini juga tanya ke kiai, Pak Kiai, ini kan masjidnya ini belum jadi dan ini perintahnya Gusti Allah. Apa jawaban Kiai Kudori? Karo guyon. Ah iya kalau perintahnya Gusti Allah itu mesti ya Gusti Allah ikut mikir. Jadi enggak usah khawatir. Buktinya apa? Di Islam itu ada ajaran sedekah jariah untuk bangun masjid. Tapi kalau sedekah jariah untuk beli gamelan itu belum ada. Jadi untuk beli gamelan saja, kata Kiai Kudori. Yang kedua, kata Kiai Kudori, yang terpenting bagi syariat itu adalah sampean rukun dengan tetangga. Rukun dengan masyarakat, karena itu yang menjamin ibadah Anda tenang. Kalau tuh sampean belum punya masjid, sampean sholat di halaman musola kecil itu juga sah. Enggak ada syariat yang terlanggar hanya gara-gara sampean enggak punya masjid dan membelikan gamelan pada orang lain. Itu alasan Kiai Kudori. Jadi rukun dengan tetangga, baik dengan sesama masyarakat, itu lebih penting daripada sampean mengutamakan simbol-simbol agama itu. Itu kata Kiai Kudori. Enggak usah dikeploki kayak manuk doro dikeploki. Jadi itu ngenyak banget anggitnya awak dewi doro keplek itu keplek. Nah terus Kiai Kudori bilang, ini kenapa sampean menjawab pertanyaan kenapa kok tertarik nang Islam itu kenapa gitu. Kiai Kudori bilang, mbok menawa sakwise ditukokno gamelan kok dulur-dulur yang seneng gamelan ikut mikirkan masjid. Dan subhanallah, gara-gara ini pecinta gamelan merasa kagum, merasa takdim pada ajaran Islam. Top ajaran Islam itu, gak ada ajaran yang lebih top dari Islam. Islam itu top, merelakan kepentingan agamanya, merelakan menunda kebutuhan ibadahnya hanya untuk menuruti kesenangan kita. Ini kata kelompok gamelan, gitu. Gak usah dibela, gitu. Nah, kayak gini kita berhutang budi pada umat Islam. Mulai besok kelompok gamelan mikir nomor jite wong Islam. Sejak saat itu cerita ini terdengar tidak hanya di seputar Tegal Rejo, sak Jawa Tengah, sak Yogyakarta dengar cerita ini. Akhirnya pecinta gamelan ikut urunan bangun masjid dan masjidnya jadi lebih cepat dan lebih hebat dari rencana semula. Ini rasa tepuk tangan. Itu setelah masjidnya jadi, panitianya dipanggil sama Kiai Kudori. Piye cung masjidmu wis dadi? Sudah Pak Kiai. Lho kok iso? Wah, sekarang lebih top, lebih cepat karena nopo. Wong pecinta gamelan saat ini do sregep melu kerja bakti, melu golek dana nyumbang masjid. Jadi ini saat ini selain latihan gamelan, mereka ikut kerja bakti bangun masjid. Kiai Kudori bilang apa? Itulah Islam, kata dia. Coba kalau kamu dulu ngotot bangun masjid atas nama Islam, itu masjid jadi monumen kebencian. Sebab setiap orang gamelan lewat masjid atine dongkol, goro-goro wong Islam ini randu gamelan nih, goro-goro masjid ini. Nih masjid nih yang bikin kita enggak punya gamelan nih gitu. Jadi monumen kebencian. Tapi dengan cara ini masjid kebangun, orang menjadi senang kepada masjid. Itu Mas yang membuat Islam tertarik, apa umat Nusantara tertarik pada ajaran Islam karena akhlaknya diwujudkan dalam bentuk laku nyata. Yang kedua yang membuat Islam tertarik lagi, para juru dakwahnya itu ngerti kebutuhan kondisi psikologis, derajat pemikiran dari masyarakatnya. Rawatun Allah Akbar, kacau pecah. Akhirnya berbeda apa tambahan dari Islam. Jadi itu, apa kesenangan, apa kepentingan, apa kebutuhan dilayani. Ini ada cerita menarik ini. Contoh berkomunikasi yang tepat sasaran sesuai hatinya. Iki Gusti ini rawahul Gusdur kabeh iki. Jadi cerita kok Gusdur kabeh dan insyaallah mutawatir. Jadi kira-kira seperti itu. Ini Mbah Bisri dengan Mbah Wahab. Mbah Bisri itu cara mikirnya fikih sandris. Nah iya ora-ora. Suatu saat ada orang awam pengen korban ning gone Mbah Bisri. Mbah kula pengen korban Idul Adha. Kanggo wong pira untuk berapa orang? Keluarga kula wolu mbak, anak wolu itu kambing 8 atau sapi 1, kambing 1. Nah ini dasar orang kampung, imajinasinya imajinasi kampung. Dia bilang, bisa ditawar enggak Pak Kiai?
kan ini anak saya kecil-kecil, masa enggak bisa kurban sapi satu yang gemuk gitu biar muat orang 8 gitu. Kalau nanti kambing 8 di Ororo Maksar nanti susah kita koordinasinya, anak saya kecil-kecil kemarin nonton dangdut aja ketelingsut, apalagi di Ororo Maksar. Nah, kira-kira kan gitu, imajinasi rakyat kan begitu, itu enggak bisa kita salahin. Lah nanti kalau sapi satu, kambing satu, masa satu keluarga kumpul 7 gini ada yang misah sendiri di situ, kan enggak enak. Saya tak korban satu saja yang gemuk ya Pak Kiai, supaya muat 8 orang. Kan anak saya kecil-kecil. Ini kata orang ini. Kata Mbak Bisri, enggak bisa fikihnya seperti itu. Kalau gitu enggak jadi saja. Nah, enggak jadi korban ya. Pulang, tanya ke Mbak Wahab. Mbak Wahab, kalau korban sapi satu untuk 8 orang cukup enggak? Maksudnya, ya anak saya kecil-kecil, supaya muat satu kendaraan, kumpul di Ororo Maksar, saya korban sapi satu yang gemuk. Oh iya, bisa. Bisa di sini. Kata Mbak Bisri enggak bisa. Ah itu fikirnya ya Bisri, fikir sini bisa. Nah itu. Ini cocok ini. Gitu loh. Inilah tipe fikir sosial Nusantara gitu, ini. Gitu loh. Terus dia tanya, anakmu yang kecil umur berapa? Baru 3 tahun, Yai. Ah gini ya, anakmu kecil-kecil kan. Tambah kambing satu untuk tangga naik ke sapi. Nah, sebab kalau enggak ada kambingnya, enggak bisa naik ke sapi. Nah, gitu. Oh ya cocok ya, cocok. Gak. Kan kalau tambahin wedhus yang lemu supaya kuat diancik-ancik. Nah, akhirnya tetap sapi satu, kambing satu. Itu, inilah cara dakwahnya orang kita dulu gitu. Enggak nyala-nyalahin, kata Emilal gitu. Tapi hatinya diambil. Ini dipraktekkan Kiai Nusantara itu begitu cara dakwahnya. Ada contoh yang lebih real lagi. Ini adalah Kiai Tulungagung. Siapa yang torekot, iya Jalil Tulungagung. Mbah Yai Jalil didatengin WTS dari mana Surabaya itu? Nguli. Aku kok tempat-tempat gitu enggak pati apal sih saya. Woi, Gus Nguli lah apalin. Aku ini enggak pati apalin. Soalnya bagaimana peneliti jadi apalin. Aku enggak pati apal gunung-gunung. Doli. Jadi WTS dari Doli datang ke Kiai ini Jalil Tulungagung. Begitu datang ngomong, "Ana perlu apa, Nduk? Ada perlu apa, Nak?" Anu Yai badhe nyuwun donga. Donga apa? Nggih supaya dagangan saya laris, Kyai. Lho daganganmu apa? Kula dagangan teng Doli, Yai. Oh, ning Doli ta. Lah ngopo sih dodolane kok ning Doli? Lah kula niki ditinggali anak papat, saya ditinggali anak empat kecil-kecil, saya enggak punya keahlian apa-apa. Ya saya yang bisa saya ini itu ya saya bekerja itu. Oh, gitu ya. Ya wis tak dongano laris Al-Fatihah. Laris. Kabul. Kabul mulai. Jadi gak dilarang gak apa orang ini sama Yai Kemi. Tapi begitu 3 bulan berikutnya datang lagi. Apa Nduk? Anu Pak Yai, kula badhe prai mawon. Saya mau berhenti aja jadi doli. Loh kenapa? Doanya terlalu manjur ya. Saya gak kuat jadi ini liang. Doanya terlalu manjur ya. Saya gak kuat. Loh, lah kok iso? Lah saya setiap hari melayani 10-15 orang. Saya gak kuat ya. Saya mau berhenti saja. Berhenti dia. Berhenti. Gitu. Lo mesti untuk sangu ta. Sudah ya, sudah agak lumayan pendapatan bisa untuk modal usaha untuk anak-anak. Ya sudah. Inilah cara dakwahnya iki. Amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf gitu nih. Jadi ini karena bagian inilah cara-cara jadi selain akhlak, contoh nyata juga iso ngemong orang, ngemong batinnya orang. Inilah yang disebut dengan cara-cara kebudayaan. Inilah yang disebut dakwah ngislamkan orang, bukan dakwah sekarang ngapirkan orang. Tambah defisit kita ini gitu. Dakwah kok ngapirkan orang gitu. Jadi ini yang membuat Islam semakin menarik sehingga seluruh peradaban, seluruh keyakinan, basic keyakinan yang ada yang sebetulnya memiliki nilai kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Ini menjadi semakin menarik dia tertarik ke Islam karena dicontohkan melalui laku nyata, melalui apa kearifan, bahasa saya kearifan. Jadi ciri Islam Nusantara itu lebih mengutamakan wisdom atau kearifan daripada tuntutan legal formal syariat. Bukan berarti anti syariat. Syariat kudu dilakoni, wong sampeyan ora nglakoni syariat ya enggak jadi Islam. Syariat tetap dijalankan tapi tidak harus diformalkan. Ini ciri Islam sana. Jadi orang kudu kilapah, orang kudu syariat Islam secara formal. Yang penting dilakoni. Ini, itu. Terus yang pertanyaan tentang apa? Worldview,
Islamic worldview. Aku kok enggak percaya ada Islamic worldview itu, Mbak. Islam itu enggak punya worldview, wong Islam iki ajaran kok. Yang punya worldview itu manusia. Karena yang punya pikiran itu manusia, yang punya pemahaman itu manusia. Itu jane pemahaman manusia ketika dia memahami Islam. Bukan pemahaman Islam itu, Mbak. Pemahaman dia. Islam ini kan ajaran. Barang mati, yang punya barang pemikiran itu, punya pendapat itu, maupun pendapatan itu kan manusia, bukan Islam. Jadi itu adalah apa? Muslim worldview, muslimnya dia, gitu loh. Jadi ini adalah worldview manusia ketika memahami Islam. Ketika sampean tanya Islam, yo Islam, gak ada Nusantara, gak ada Aceh, gak ada anu. Ayo, itu ya podo wae ngene, Mbak. Orang ngomong air ya air. Enggak ada air itu terpecah belah, itu enggak ada. Tapi untuk memudahkan air ini dimanfaatkan, untuk memudahkan air ini digunakan, maka perlu alat. Kalau sampean minum air ya enggak perlu langsung jegur di sungai minum gleget-gleget di air di sungai. Enggak perlu. Cukup ambil gelas, taruh di air di situ, di gelas namanya air gelas. Cukup ditaruh di botol namanya air botol. Nah gitu loh, Mbak, ini kira-kira analoginya kayak gitu. Islam ya Islam, gak ono Islam Nusantara. Iya Islam ya Islam, yo ngono kuwi. Salatnya ya 5 kali. Salat subuh ya 2 rakaat, gak ada yang 6 rakaat kecuali mahasiswa UNU. Gitu kan. Loh UNU kena salat subuh 6 rakaat. 2 rakaat salat fardu, 4 rakaat ngelatih anak-anak yang mau salat. Gitu loh, jadi 6 rakaat. Gitu kan enggak paham sampean ini. Jadi itu. Sahadatnya ya sama, air ya air, dimana saja begitu. Tetapi ketika air diwadahi gelas, diwadahi botol, diwadahi kendi, enggak ada yang berubah zat sifat hakikat dari air itu, enggak ada. Ketika Islam Nusantara diwadahi menjadi Nusantara, menjadi ini, enggak ada yang berubah dari zat hakikat maupun dari air itu. Kira-kira seperti itu, Mbak, logikanya. Jadi nek ana sing ngomong Islam ya Islam, ya kono kokop ana banyu ning kulah gitu sendiri. Enggak usah pakai gelas, enggak usah pakai kendi, enggak usah pakai Nusantara gitu. Ngomong gak ana Islam Nusantara tapi nak puasa ikut mudik, nah, terus piye? Lebaran ikut halal bihalal, terus gimana dia mengingkari Islam Nusantara? Wah, halal bihalal itu masih bahasa Arab, itu orang Arab yang enggak ngerti artinya maksudnya apa itu. Ini karena modifikasi dari orang Nusantara. Jadi gitu, Mbak. Pemahamannya seperti itu. Nah, sekarang ini aneh-aneh. Kembali Quran Kadis. Lo yang pernah ninggalin Quran Kadis itu lo sopo. Suruh kembali. NU ora tahu ninggalin Quran Kadis itu. Cuma saking sopannya orang NU, saking hati-hatinya orang NU, jarang mengutip langsung Quran Kadis. Maka yang dikutip biasanya kaul ulama yang dianggap bisa memahami, bisa mengerti makna dari Quran Hadis itu. Lah kok sekarang kemaki baru bisa terjemahannya kembali Quran Hadis, kembali Quran Hadis. Orang yang kembali ke Quran Hadis tanpa ilmu pasti sesat. Podo wae wong maca buku kedokteran enggak pernah sekolah kedokteran, pasti malpraktek. Padahal buku kedokteran lho gaweane manusa itu, bahasane basa Indonesia. Lih itu aja perlu sekolah kedokteran 5 tahun untuk memahami buku kedokteran baru boleh nyuntik, boleh bikin obat. Lah ini Gus Ulil sing wedian mondok mangan intip sampean ora wani-wani mbah ini terus ngutip Quran Hadis lho. Gus Ulil. Ibu wandane ngerti terjemahan langsung kembali ke Quran Hadis. Padahal Quran ini bawa suara pe uslub tinggi, aligoris tinggi. Wong bahasa Indonesia aja sering salah tafsir. Contohnya wong Madura itu. Iya ada. Orang Madura masuk warung, ditanya, "Mau minum apa, Pak?" Biasa deh kalau Madura minumnya susu soda ta ya. Pakai es enggak, Pak? Ya pakai, kalau enggak akan jadi uu oda. Nah. Ini baru urusan es, Mas. Bahasa Indonesia ini urusan es. Ini aja tafsirnya udah beda. Dan tafsir itu enggak ada yang bisa disalahkan. Cuma cocok apa ora, gitu loh kalau tafsir itu. Ketika penjual ini tanya, "Pak, minum susu soda pakai es apa enggak?" Ini imajinasi dia, es ini benda padat untuk menyegarkan minuman. Tafsirnya begitu.
Tapi orang Madura jawabnya S ini huruf. Makanya dia jawab, ya pakai kalau enggak jadi UU. Udah dah ini. Ini bahasa Indonesia, Mbak. Anda bisa ketawa karena tahu maksudnya, tahu salah tafsirnya. Lah nek bahasa Arab jajal piye? Coba. Kampanye saudara-saudara, susudara sekalian. Maksudnya saudara-saudara itu jadi susudara sekalian di sini. Kalau saya jadi bupati, saya akan bikin kota ini jadi maju, bikin pabrik sepatu, pabrik mobil, pabrik tekstil. Kurang es, Pak. Bikin juga pabrik es. Nah. Ngomong tekstil kurang es, bikin pabrik es. Iki basa Indonesia, Mas. Lu ngene kok kemaki-kemaki ne balik Quran kados iki lho. Mesti sesat iku, malpraktek. Nah, itulah. Jadi Islam Nusantara itu gitu, Mas, saking hati-hatinya memberlakukan Quran kados tidak sembarangan. Maka dia pakai madhab. Pakai apa? Sanad keilmuan yang jelas. Sing diceritakno Gus Ulil tadi itu dengan sanad-sanad keilmuan seperti itu sebetulnya untuk membuktikan Islam Nusantara itu keilmuannya tidak sembarangan. Ora wong waton iso terjemahan boleh mengutip Quran kadis seenaknya. Itu Islam Nusantara. Jadi contohnya begitu. Jadi tidak boleh main-main dengan Quran kadis. Jadi itu salah malpraktek kabeh kalau seperti itu. Jadi terus yang kedua pluralisme enggak ada. Loh Quran itu ngakui pluralisme. Enggak jalan itu Tuhan, jalan lain enggak ada. Lah itu lakum dinukum waliyadin itu. Berarti kan Tuhan mengakui ya kowe agamamu kono. Nganggo carane jalan kowe, kula ketemu Gusti Allah. Aku tak nganggo caraku sesuai Islam, nganggo cara agamaku. Loh di Quran aja mengakui kok. Ada cara-cara yang lain kono kowe ibadahmu nganggo cara kono. Gitu. Berarti kan ada itu. Berarti kalau sampean enggak mengakui ya berarti mengingkari Quran. Iki tafsiranku menurut aku. Mbok nak Gus Ulil engko ben dibenerno nek salah. Saya ini kan cuma seniman. Seniman itu posisinya al-manzilu bainal manzilatain. Gitu. Bukan di antara surga neraka, bukan. Posisi seniman itu setingkat di atas orang gila, setingkat di bawah kiai. Nah, itu di situ. Jadi kalau blakrak terus ya wong edane sing monyong, tapi nek rada bener ya kancane kiai. Jadi gitu. Jadi nek salah itu berarti wong edan gitu loh. Itu seniman tuh di situ, enggak ada beban. Sing ono beban Gus Ulil karena dia kiai gitu loh. Jadi itulah kira-kira seperti itu. Terima kasih. Semua jawaban sudah diborong oleh dua Gus ini dari Padi ini. Saya hanya sedikit melengkapi ya. Saya akan menggarisbawahi poin tadi yang disampaikan oleh Gus Milal bahwa kenapa Islam di Indonesia ini atau Islam sebagai agama itu mudah diterima oleh orang Indonesia. Sementara di Indonesia ketika itu sudah ada agama, bukan saja agama dari luar Hindu dan Buddha, tetapi seperti pernah ditulis oleh sejarawan NU kita Mas Agus Sunyoto, di Indonesia sudah ada agama lokal, agama yang dipercayai oleh orang Indonesia, dan menurut Mas Agus Sunyoto ini agama lokal ini sebetulnya spiritnya, semangatnya adalah agama tauhid yang oleh Mas Agus disebut dengan kepercayaan kapitayan itu ya. Nah, kenapa Islam diterima? Tadi Mas Milal menyebutkan salah satu faktornya adalah karena orang-orang Islam di Nusantara ini, para ulama, para wali, para pendakwah Islam ketika itu, beliau-beliau itu lebih menekankan akhlak ketimbang fikih. Meskipun fikih bukan diabaikan, tetapi akhlak lebih penting. Nah, saudara-saudara, praktek seperti ini itu sebetulnya punya dalil, punya dasar di dalam tindakan Kanjeng Nabi sendiri, di dalam sirah Kanjeng Nabi. Saya akan membawa Anda mundur ke belakang 1400 tahun, ya, lama sekali ini. Ini persis 1400 tahun yang lalu. Yaitu ketika Kanjeng Nabi
menandatangani perjanjian pada tahun ke-6 Hijriah, pada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 di dalam kalender Hijriah, ya, yaitu penandatanganan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Ya. Ini perjanjian terjadi ketika orang Islam terhalang. Orang Islam ketika itu Kanjeng Nabi mau haji untuk apa, berkunjung ke Mekah, karena Nabi sudah dalam waktu yang lama setelah beliau hijrah ke Madinah tidak sempat melaksanakan haji dan tidak bisa berkunjung ke kota Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah Kanjeng Nabi ingin mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan apa itu haji, ya, umrah, ya. Nah, orang Makkah ketika itu menolak kedatangan Kanjeng Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian terjadilah negosiasi antara orang Makkah dan Kanjeng Nabi. Orang Makkah tidak menghendaki Kanjeng Nabi datang ke kota Makkah dengan sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian terjadilah negosiasi antara dua belah pihak ini. Nah, di dalam proses negosiasi ini, saudara-saudara, terjadi suatu insiden, ya, yang itu direkam di dalam beberapa kitab hadis, ya, termasuk di dalam kitab Bukhari. Nah, wakil atau negosiator dari pihak orang-orang Arab itu diwakili oleh seorang namanya Suhail, ya. Nah, di dalam perjanjian ini terjadi negosiasi. Kanjeng Nabi mengatakan kepada via Arab ini, karena perjanjian harus ditulis di dalam sebuah kertas, ya. Kanjeng Nabi mengatakan, Kanjeng Nabi mengusulkan, dokumen perjanjian ini tulislah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembukaan dokumen ini. Nah, pihak Arab, pihak orang-orang Arab Mekah yang diwakili oleh Suhail ini menolak. Saya tidak mau dokumen perjanjian ini dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya tidak pernah mengenal Allah itu disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam tradisi kami di Mekah, kita menyebutnya adalah Bismikallahumma. Nah, gak mau Bismillahirrahmanirrahim, karena saya tidak mengakui formula ini, ya. Saya maunya Bismikallahumma. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, ya sudah, tulis saja Bismikallahumma, ya. Lalu di dalam dokumennya sendiri disebutkan bahwa dalam bagian pembukaan, ya, Kanjeng Nabi mengusulkan, ini adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Muhammad Rasulullah dengan orang-orang Makkah. Lalu pihak orang Arab ini menolak. Saya tidak mau dikatakan di situ ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Kalau saya mengakui kamu sebagai Rasulullah, ngapain saya menolak kedatangan kamu? Saya kemaunya ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah, bukan Rasulullah. Saya enggak mau. Lalu Kanjeng Nabi, ya sudah, tulis saja ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan orang-orang Makkah. Nah, sahabat Umar ketika itu, karena temperamental sekali, ya, agak sedikit NU garis lurus mungkin Sayyidina Umar ini, apa, jadi agak keras gitu, ya, menolak ini. Gimana Kanjeng Nabi ini kok syarat-syarat perjanjian kok didikte oleh orang-orang Arab? Gak bisa ini. Kanjeng Nabi, sudahlah, ikuti saja itu. Bahkan isi perjanjiannya sendiri itu agak sedikit kurang fair, ya. Jadi salah satu poin perjanjian itu disebutkan di sana adalah bahwa barang siapa kalau ada orang, ya, dari Makkah, ada penduduk Makkah walaupun dia Muslim, mempercayai Muhammad, dia pindah ke Madinah, maka orang Islam di Madinah harus mengembalikan orang ini ke Mekah. Tapi sebaliknya, karena ada orang Muslim di Madinah pindah ke Mekah, bergabung dengan keluarganya di Mekah, maka dia
harus tinggal di Mekah, tidak boleh ikut ke Madinah. Sahabat marah dengan syarat ini gak fair ini. Kanjeng Nabi, sudah, ikuti saja perjanjian ini. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini menarik sekali, karena Kanjeng Nabi itu seperti melihat sesuatu yang lebih jangka panjang ketimbang hanya mempertahankan simbol sesaat. Jadi ini seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Milal itu, kenapa ada wali-wali yang sepertinya membuat hukum baru yang berlawanan dengan agama. Misalnya seperti Sunan Kudus itu. Sunan Kudus itu demi untuk menjaga perasaan orang-orang Hindu yang hidup di kota Kudus ketika itu, masih sebagian besar penduduk kota Kudus itu adalah beragama Hindu, beliau menganjurkan orang Islam jangan berkorban dengan sapi, karena kalian berkorban sapi itu melukai perasaan orang Hindu, jadi korbanlah dengan binatang-binatang yang lain. Ini tradisi tidak memakan daging sapi ini keterusan sampai sekarang, padahal sebetulnya itu untuk zaman itu saja, tapi demi menjaga tradisi dan warisan Sunan Kudus sampai sekarang dipertahankan. Makanya kalian kalau pergi ke kota Kudus jajan itu soto, gak ada apa itu daging sapi, sotonya malah dagingnya kerbau ya. Jadi hanya di Kudus itu ada soto, itu soto kerbau itu ya. Sate pun gak ada sate sapi ya. Jadi ini, jadi yang dipentingkan itu adalah akhlak. Sunan Kudus, saya tidak tahu dari mana dalil beliau, tapi tindakan Sunan Kudus ini sebetulnya, saudara-saudara, itu mengingatkan kita kepada praktek Kanjeng Nabi ketika menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi enggak mempersoalkan itu pernik-pernik bismillahirrahmanirrahim. Enggak, saya enggak mau bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma. Ya udah. Mim Muhammadin Rasulillah. Apa? Enggak. Muhammadin ibni Abdillah. Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi Kanjeng Nabi ini berpikir jangka panjang. Dan seperti dikatakan, jadi ada seorang sahabat yang protes keras sekali. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada sahabat, saya lupa nama sahabatnya, kepada sahabat bersangkutan ini mengatakan, beliau mengatakan begini, wahai sahabatku, jangan sedih. Allah akan memudahkan, akan memberikan kemudahan kepada kita dalam waktu depan, di masa mendatang. Dan kita tahu pada tahun ke-9 Hijriah kemudian orang Islam berhasil menaklukkan kota Makkah. Jadi Kanjeng Nabi ini seperti berpikirnya bukan sekarang, tapi berpikirnya adalah jangka panjang. Jadi yang difikirkan bukan mempertahankan simbol saat ini, tetapi hasil yang akan diperoleh dalam waktu yang cukup panjang. Jadi pikiran Kanjeng Nabi itu bukan saat ini, tapi besok. Kalau misalnya Sunan Kudus ya kepada umat Islam di kota itu berpikir saat ini saja, misalnya demi hukum Islam lalu mengatakan oke, kau boleh berkorban dengan daging sapi, mungkin orang Islam akan senang, tetapi melukai orang-orang Hindu itu membuat mereka kemudian tidak bisa diyakinkan untuk masuk Islam, mereka menjadi sulit untuk menerima Islam dalam jangka panjang ya. Tapi berkat ini, kebijakan beliau ini yang mempertimbangkan perasaan orang-orang Hindu pada saat itu, dalam waktu yang panjang, pelan-pelan kemudian orang-orang ini kemudian bisa diyakinkan dan pelan-pelan masuk Islam dengan sukarela. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Wali Songo di Indonesia itu sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi sekitar 1394 tahun yang lalu. Ya, sudah pernah dipraktekkan itu, jadi ini bukan barang yang baru sama sekali. Nah, saya ingin menutup, saudara-saudara, ini saya tidak menjawab satu persatu, tapi saya kira apa yang saya sampaikan ini insya Allah menjawab semua pertanyaan tadi itu ya. Saya akan, karena hari akhir-akhir ini atau kemarin pernah ada kejadian soal bendera apa itu, bendera Tauhid ya,
saya akan membacakan putusan Bahsul Masail pengurus cabang NU Padi. Nah, kembali ke Padi lagi. Tadi dimulai dengan Padi, kita kembali ke Padi lagi ya. Hidup Padi ya. Kita kembali ke Padi lagi. Ini untuk menegaskan poin tadi, dakwah Wali Songo yang sampai sekarang masih diteruskan, dipertahankan oleh kiai-kiai kita sampai sekarang. Jadi di dalam Bahsul Masail PCNU Padi beberapa hari yang lalu, yang dipimpin oleh salah satunya paman saya sendiri, Kiai Anik Muhammadun ya, ada sebuah pertanyaan. Saya akan bacakan ya. Pertanyaannya adalah pertama ini. Dengarkan baik-baik ya. Ini penting sekali ini. Bolehkah membuat bendera yang bertuliskan tauhid dan sejenisnya? Wah. Pertanyaannya sendiri sudah provokatif ini. Bolehkah membuat bendera yang bertuliskan tauhid? Ya. Sudah pasti di pertanyaan latar belakangnya adalah peristiwa pembakaran bendera tauhid kemarin di Baharut itu. Nah, saya bacakan jawaban Bahsul Masail ya. Bahsul Masail itu adalah forum membahas hukum yang dilakukan oleh para ulama-ulama di lingkungan NU dari tingkat nasional muktamar sampai ranting di tingkat desa. Itu Bahsul Masail ya. Nah, tapi ini di tingkat kabupaten PCNU Padi ya. Jawabnya tentang bolehkah membuat bendera yang bertuliskan kalimat tauhid itu, hukumnya boleh. Boleh ya. Tapi makro. Nah, boleh tapi makro. Namun ada tambahannya lagi, bila mana bendera itu dilarang pemerintah, maka hukumnya menjadi haram. Mantap kan? Jadi saya ulang lagi jawabannya ya. Hukumnya membuat bendera bertuliskan kalimat tauhid itu boleh tapi makro. Namun bila mana bendera itu dilarang pemerintah, maka hukumnya menjadi haram. Apa ilatnya atau referensinya dulu? Wah, setiap keputusan di NU ada referensinya, dan referensinya bukan Wikipedia atau Google, enggak ya. Referensinya kitab Mughnil Muhtaj ya. Ini kitab fikih yang terkenal ini ya. Kitab At-Tibyan, Tuhfatul Habib, dan Buhyatul Mustarsyidin. Ini kitab kumpulan fatwa dari ulama-ulama Hadromi atau Yaman ya. Nah, pertanyaan jawaban berikutnya B. Lebih baik manakah bendera yang bertuliskan tauhid atau yang tidak? Oh, ini pertanyaannya didetailkan lagi. Lebih baik mana bendera tauhid dan tidak tauhid? Pertanyaannya lebih provokatif lagi ini. Jawabnya, melihat hukum di item A, maka bendera yang biasa, yang bukan kalimat tauhid itu, lebih baik daripada bendera yang bertuliskan tauhid. Ini menurut apa keputusan Bahsul Masail PCNU Padi. Oleh HTI mesti dikira diongkosi. Nah, ini pasti ini kalau menurut HTI ini pasti diongkosi oleh jaringan Islam Liberal. Gak ada kata ini fikih semua ini. Nah, ketiga, bolehkah membakar bendera seperti itu? Nah, ini lebih menukik lagi pertanyaannya. Bolehkah membakar bendera seperti itu? Jawab, hukumnya makruh membakar itu. Tapi bisa menjadi mubah, boleh. Nah, makruh ya, tapi bisa menjadi mubah, boleh. Jika dengan tujuan untuk menjaga. Lisyana. Kenapa menjaga? Karena setiap kain, kertas atau apapun yang ada tulisan kalimat tauhid di situ, itu enggak boleh ditaruh di tempat sembarangan. Dulu waktu saya di pesantren itu kalau bawa Quran itu begini. Enggak ada bawa Quran begini kayak bawa koran apa? Enggak ada itu. Bawa Quran dulu itu kita di sini begini atau bahkan disunggi di atas apa disunggi itu apa di kepala di atas kepala. Bawa kitab ini ya yang dikaji di pondok itu, gak ada bawa kitab kok
terus taruh di bawah begini, nggak ada, nggak ada itu. Jadi bawa kitab harus dihormati karena ini ilmu datangnya dari Allah, bersifat mulia, harus dimuliakan. Nah ini kalimat tauhid, kamu taruh di bendera. Lah kalau nanti bendera itu kan bisa diinjek-injek atau keleleran di mana, ya namanya bendera kan siapa yang bisa mengontrol? Ada yang ditaruh seenaknya, malah diduduki, ya malah mungkin dijadikan tempat untuk menutup warung kalau puasa, ya kan? Ya, mungkin aja bisa jadi warung puasa-puasa buka ditutup benderanya tauhid misalnya, serbet itu kan. Yang biasa kan tutupnya bendera apa itu spanduknya para caleg kan. Nah, ini bisa juga bendera dijadikan penutup warung misalnya. Nah itu kalau membakarnya adalah untuk menjaga bendera itu supaya tidak diinjek-injek, tidak ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya, ya yang tidak sepantasnya, itu justru boleh. Tapi nah ini pasti yang kelompok sana senang. Haram, bisa juga haram membakar itu jika menimbulkan fitnah, huru-hara, keributan dan lainnya. Referensinya Raudhatut Thalibin, Tuhfatul Muhtaj, I'anatut Thalibin, ini kitab tadi yang dibakar yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Sato tadi itu, dan yang lain-lain. Jadi ini cara NU ini. Ketika menjelaskan hukum itu harus haram, halal, enggak, dilihat dulu. Bagaimana pertimbangan konteksnya? Hukum itu lentur, bisa halal, bisa haram, tergantung bagaimana letaknya. Itulah cara. Nah, inilah cara pandang ala orang-orang Islam Nusantara dari dulu sampai sekarang. Nah, saya ingin mengatakan melalui ini, inilah sebetulnya ya corak fikih yang dikembangkan oleh para ulama-ulama kita di sini. Pada saat muktamar NU ketiga tahun 36 sebelum kemerdekaan ini ya, pada zaman itu pada tahun 1936 ada sebuah muktamar NU yang diselenggarakan di Banjarmasin. Ketika itu muncul pertanyaan, bagaimana hukum negara Indonesia di bawah kolonial Belanda itu? Hindia Belanda ketika itu ya. Apakah negara Indonesia ini bisa disebut, atau tanah Indonesia ini bisa disebut sebagai tanah Islam atau tanah kafir? Itu pertanyaan di dalam muktamar ketika itu tahun 36. Nah, jawabannya para ulama ketika itu adalah menarik sekali. Tanah Indonesia ini, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi terutama ya, ini walaupun tanah ini dikuasai oleh Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda, tapi ini tanah Islam. Ini adalah Baladul Islam ya, atau Ardul Islam, tanah Islam ya. Itu jawabannya. Nah, Ki Haji Ahmad Siddiq ya, Rois Am Nahdlatul Ulama sebelum Kiai Ali Maksum ya, yang terpilih pada saat Muktamar Situbondo tahun 1984, beliau menjawab menerangkan begini. Saya akan bacakan kutipan dari salah satu penjelasan Ki Ahmad Siddiq ya. Beliau menulis begini. Saya bacakan secara sebagian dari tulisan beliau. Pendapat NU, dengarkan ya, pendapat NU bahwa Indonesia ketika masih dijajah Belanda adalah Darul Islam sebagaimana diputuskan dalam muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936, kata Darul Islam di situ bukanlah sistem politik kenegaraan. Nah, kembali kepada tadi itu keterangan saya, fikih siasah Indonesia itu fikih siasah non khilafah. Kita punya fikih siasah sendiri ya. Nah ini yang ditegaskan oleh Kiamat Siddiq. Kata Darul Islam di situ bukanlah sistem politik kenegaraan, tetapi sepenuhnya adalah istilah keagamaan Islam, bukan politik. Ini menarik. Kiai Ahmad itu membedakan antara politik dan agama. Bukan sekularisme ini atau bukan sekularisasi, tapi membedakan untuk menganalisa masalah. Jadi dibedakan istilah politik dan istilah keagamaan.
Ketika Indonesia diputuskan, ini syarahnya Kiai Ahmad Siddiq ya. Ketika Indonesia dideklarasikan, diputuskan di dalam muktamar Banjarmasin tahun 36 Indonesia Darul Islam, itu bukan artinya ini adalah negara khilafah. Bukan begitu. Ini bukan istilah politik tapi istilah keagamaan. Apa maknanya? Yang lebih tepat diterjemahkan sebagai wilayah Islam, bukan negara Islam. Motif utama dirumuskannya pendirian itu adalah bahwa di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang identitasnya tidak jelas non-muslim atau muslim, maka dia harus diperlakukan sebagai muslim. Ini sesuai di dalam hukum fikih ya. Kalau ada satu jenazah, ada tabrakan di tengah jalan, orang itu mati, gak ada KTP-nya, keluarganya juga gak ada. Itu kan sekarang yang jadi perdebatan kemarin ketika masalah KTP itu, harus ada kolom agamanya. Alasannya, nah nanti kalau meninggal di tengah jalan tabrakan, gak ketahuan, gimana cara kita memulosoro, apa mulosoro itu, mengurus ini jenazahnya, pakai cara Islam atau cara Kristen, gimana, gak ada KTP-nya. Dalam fikih ada aturannya. Kalau dia nggak bawa KTP, nggak jelas identitasnya, kalau dia tabrakan meninggal di tanah yang di situ dulu pernah ada kerajaan Islam atau tanah Islam, orang Islam pernah berkuasa di situ, maka dia diperlakukan sebagai orang Islam. Walaupun tidak diketahui identitasnya. Jadi kata Kiai Ahmad Siddiq, istilah Darul Islam di sini itu untuk menghadapi situasi keagamaan seperti itu. Bukan artinya bahwa Indonesia itu Darul Islam adalah kekuasaan politik di bawah Islam. Enggak. Karena memang fikih siyasah kita bukan fikih siyasah khilafah, tapi fikih siyasah yang non khilafah. Ya ini saya ingin katakan bahwa inilah cara berpikir orang-orang ulama kita. Apakah ini Islam atau tidak? Masa orang Islam Kiai Ahmad Siddiq kok masa enggak Islam itu gimana coba? Wong kiai Rois Am PBNU masa enggak Islam, ya keterlaluan lah ya, minimal Islam ala NU lah ya. Itu minimal. Jadi itulah ciri khas Islam kita. Makanya kembali kepada keterangan saya tadi, likul limusamman ismun, setiap musamma, setiap objek yang punya ciri-ciri tertentu, dia layak diberikan nama sendiri yang berbeda dengan objek yang lain. Karena Indonesia punya pengalaman sejarah sendiri, punya pengalaman sosial sendiri, punya praktek budaya sendiri. Walaupun kita mempraktekkan Islam yang semua sama di seluruh dunia, tapi karena pengalaman kita, maka bolehlah kita memberikan kata sifat atau keterangan tambahan Islam Nusantara. Sebagai penutup, ada sebuah buku yang baru terbit tahun ini oleh seorang pengarang muslim dari Italia, namanya Muhammad Hashas ya. Menarik sekali ini buku, judulnya adalah The Idea of European Islam. The Idea of European Islam, ide tentang Islam Eropa. Jadi rupanya saudara-saudara, Islam Nusantara ini gaungnya di mana-mana ternyata. Menjadi inspirasi ini. Jadi rupanya orang muslim di Eropa itu mereka juga kepingin menciptakan, menghadirkan Islam yang bisa berasimilasi dengan kultur Eropa, supaya Islam ini akrab dengan Eropa, tidak dicurigai sebagai agama teroris, agama kekerasan dan seterusnya. Karena sekarang di Eropa sekarang ini lagi ramai ada gejala yang disebut dengan apa? Islamofobia. Ketakutan pada Islam. Orang Islam dianggap pelaku terorisme, Islam agama kekerasan, agama yang disebarkan dengan pedang. Itu persepsi yang tercipta di kalangan orang-orang Eropa sekarang. Lalu para ulama-ulama, para aktivis sarjana muslim di Eropa, mereka kepingin menciptakan Islam Eropa. Ini kebutuhan real, kebutuhan urgen, karena Islam tidak bisa hadir di Eropa kalau dia dianggap sebagai agama pendatang yang asing, yang tidak cocok dengan kultur Eropa. Lalu mereka menciptakan The Idea of European Islam. Nah, salah satu tokoh di situ yang dibahas dalam buku ini ya, penulisnya namanya Muhammad Hashas,
saya ada PDF-nya. Kalau mau nanti saya kirim gratis ya. Betul. Kurang baiknya apa saya ini ya? Orang Pati itu baik-baik semua. Kecuali yang jelek. Kecuali yang jelek ya. Itu pun sedikit yang jelek itu. Jadi kalau Anda mau bukunya nanti saya bisa kasih gratis. Jadi salah satu tokoh yang dibahas dalam buku ini adalah namanya Tariq Ramadan, yang pernah hadir ke Jakarta dulu. Saya salah satu yang mendampingi dulu waktu ketika hadir di Jakarta. Tariq Ramadan ini dia adalah cucunya. Ini menarik, saudara-saudara. Cucunya pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Ini gerakan yang berdiri di Mesir pada tahun 1928, yang kemudian di Indonesia itu anaknya atau cabangnya atau apa reinkarnasinya itu menjadi PKS. Ya. Ini mbahnya PKS itu Ikhwanul Muslimin di Mesir sana. Pendirinya namanya Hasan Al-Banna. Cucunya Hasan Al-Banna dari anaknya perempuan ya, dari menantunya namanya Said Ramadan, itu adalah Tariq Ramadan. Nah, Tariq Ramadan ini cucunya Hasan Al-Banna yang mendirikan gerakan yang menjadi mbahnya PKS di Indonesia ya. Itu mengatakan bahwa ini memang diperlukan Islam di Eropa ya, European Islam yang bisa beradaptasi dengan kultur Eropa, kultur pencerahan, supaya Islam ini tidak dicurigai. Jadi Islam Eropa itu kira-kira kalau di sini bahasanya adalah Islam Nusantara. Kenapa perlu Islam Eropa? Ya kalau enggak begitu dicurigai terus. Kalau enggak ada Sunan Kudus dicurigai terus orang ini kok korban kok sapi terus nih gimana? Ini maunya nyek kita apa? Nah, gitu kan orang Hindu kan bisa berpikir begitu. Tapi ini demi menjaga. Nah itu. Ini rupanya ilmunya kalau diurut-urut ke belakang itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Ini dalilnya Islam Nusantara itu adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Saya kira cukup, jangan panjang-panjang, ngomong ini gratisan ceramahnya kok. Jangan gitu. Jangan menghina. Loh, saya ini husnudzon kok. Husnudzon ini kan, jadi gak usah lama-lama lah ya Pak. Jadi sekian saja, semoga bermanfaat dan insya Allah kita ketemu di kesempatan yang lain. Mari kita berdoa supaya Islam Nusantara dan sejenisnya ya berkembang dimanapun di seluruh muka bumi ini. Karena hanya dengan cara begitulah Islam ini tidak dicurigai oleh bangsa-bangsa di luar Islam. Jadi Islam Nusantara adalah solusi ya, solusi dimanapun. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Ulil dan Gus Mila dan Gus Destro yang sudah memaparkan panjang lebar tentang Islam Nusantara. Saya mau meminta bantuan para audiens untuk membantu menyimpulkan. Tadi panjang lebar saya sendiri bingung untuk menyimpulkan. Jadi dari panitia alhamdulillah ada door prize, ada dua buku yang mampu untuk membantu saya untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Saya beri waktu maksimal 5 menit, minimal kalau bisa 1 menit aja. Kira-kira kesimpulan dari acara ini itu apa? Monggo kepada dua audiens yang siap, monggo. Ya ini yang pertama, 1, 2. Monggo, silakan. Kira-kira kesimpulan dari acara ini itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adam Hussein, saudara Kas, bisa dipanggil Adam. Yang bisa saya simpulkan dari khotbah kita malam ini yaitu adalah Islam Nusantara bukan aliran baru, Islam Nusantara bukan sesuatu yang baru diciptakan untuk apa ya, menandingi teman-teman yang lain. Ketika teman-teman yang lain ciptakan khilafah terus
kita ciptakan Islam Nusantara itu bukan tujuannya, tapi Islam Nusantara itu adalah penggalian kembali dari apa yang telah hidup dari dalam diri masyarakat Indonesia berabad-abad tahun yang lalu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sebagai penjelas bagi kita, Islam Nusantara atau Islam yang ada di Indonesia itu agak sedikit beda dengan Islam yang ada di Andalusia, Islam yang ada di India mungkin. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa Islam masuk ke India dan Pakistan, Andalusia itu melalui ekspansi, sedangkan Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui pendekatan secara kultural, sehingga agama itu bisa hidup dalam keseharian masyarakatnya. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, kenapa harus Islam Nusantara, kenapa bukan Islam Indonesia? Ada dua pandangan yang itu. Yang pertama, Islam Nusantara itu bisa dibedakan menjadi dua. Dibedakan dengan Indonesia itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek luasnya wilayah, dan yang kedua itu adalah aspek sejarah. Kalau dilihat dari aspek sejarah, Nusantara itu lahir jauh sebelum Indonesia. Indonesia itu baru diproklamasi tahun 1945, sedangkan Nusantara sudah jauh sebelum itu. Yang kedua, wilayah jangkauan Islam Nusantara itu lebih luas daripada Indonesia. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Manggis sampai Pulau Rote, kalau Nusantara jauh dari itu, bahkan masuk di daerah Brunei, Malaysia, Patani, Filipina sebagian selatannya. Itu menjadi wilayah Nusantara. Karena apa? Punya budaya yang hampir mirip. Mungkin itu yang bisa saya sedikit simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua, pada Kang Ilyas. Ini nanti buku insya Allah akan ditandatangani oleh langsung tiga narasumber. Diserahkan tahun depan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi benar-benar sudah dijelasin ya tadi sama saudara Adam. Tapi yang pasti, yes, Islam Nusantara, yes, adalah Islam Nusantara adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Terima kasih. Ini ngasak di bukunya, bukunya gak selak itu. Terima kasih kepada Mas Ilyas. Kesimpulannya Islam Nusantara, yes. Buku ditandatangani. Yang terakhir adalah foto bersama. Lalu setelah itu akan kita tutup karena waktu sudah malam. Kami panggil kepada Pak Hayat dan dosen yang lain.